Berjumpa lagi, sampai berjumpa lagi. Di mana hatinya sampai ini? Bertemu lagi dengan saya Kimung di kelas musik elektronik. Kelas musik elektronik ini sudah digelar dari tahun 2017 dan setidaknya sudah ada 24 sesi kalau tidak salah dan menghadirkan sekitar 50-an narasumber yang diproyeksikan untuk penulisan buku Bandung Buah Tanah. Dan kelas musik elektronik ini sendiri merupakan kelas yang dibuat khusus untuk mendukung proses penelitian buku Bandung Buah Tanah yang rencananya akan terdiri dari 11 buku. Metal, punk, hardcore, hip hop, rock, pop, musik elektronik, zine, merchandising, gigs, dan record label. Nah, untuk kesempatan siang hari ini, alhamdulillah saya sudah ditemani dengan salah satu narasumber yang sudah bergerak di ranah musik elektronik Bandung Bawah Tanah dari awal pergerakan musik elektronik ini terjadi gitu. Biasanya yang mewawancara di sini adalah Atit, tapi Atitnya sekarang ada di Bogor. Lumayan rada-rada jauh, jadi akan saya handle untuk kelas musik elektronik dari sekarang sampai ke depannya, dan juga mungkin akan dibantu oleh beberapa kawan yang sama-sama terlibat di penulisan buku Bandung Bawah Tanah. Oke, ini adalah narasumber saya. Kang Na. Halo. Damang, Kang. Kumaha, apa kabar, Kang Na? Baik, alhamdulillah. Hatur nuhun atas kesempatannya. Lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk apa ya? Ya masih perkuliahan. Kan saya dosen di BINUS. Terus bantu 9 Matahari juga. Sama ya mungkin berkarya aja secara umum gitu. Siap ya. Nanti pengen diceritain lebih jauh tentang aktivitas pendidikan sama 9 Matahari, tapi nanti paling di sesi-sesi terakhir. Siap. Nah, yang pengen ditanyakan sekarang mah di awal sesi ini pengen tahu, pengen diceritain awal mula karena mengenal musik secara umum. Musik mah ya kalau yang dari orang tua mah standar ya, orang tua juga nggak terlalu musikal banget gitu, tapi ya standar kayak Beatles, terus Herbie Mann, apalagi ya Stones nggak terlalu sih, Carpenters paling kayak gitu. Tapi baru pertama kali beli kaset mah pas itu, pas zaman si kaset mau harga naik teh, habis Bob Geldof yang ke Bali kalau nggak salah, terus dia ngelihat kaset-kasetnya murah banget, dia ngerasa nggak pernah dapat royalty dari itu, terus langsung dia tiba-tiba bisa ngelobi. Jadi sebelum harga kaset di standar saya lupa keberapa, Aquarius Dago langsung bedol desa dia kan sale semua. Nah itu di situ pertama kali beli kaset tuh pertama beli Boy George, Pet Shop Boys, terus dua soundtrack Labyrinth yang David Bowie sama yang Merry Christmas Mr. Lawrence. Itu empat itu karena dulu senang soundtrack aja. Senang soundtrack. Itu sekitar tahun berapa? Wah, 80 berapa ya, Dok? 87 kali atau sekitar segitu. Ai Kangna dulu pas masa kecil tinggal di daerah di mana? Di dekat Sukajadi. Di dekat Sukajadi. Di keluarga memang musik-musik itu yang sering di nggak terlalu musikal juga, jadi waktu itu apa ya, kayaknya si Pet Shop Boys pernah lihat di TVRI atau apa gitu. Gitu kan dulu kan baru ada TVRI doang, belum ada TV lain ya gitu. Kenapa kemudian memutuskan untuk menyukai Pet Shop Boys? Karena kan pada saat itu mah trennya apa ya, Aneka Ria Sapari menurutnya, Selecta Pop atau yang ya itu juga nonton lah ya, Selecta Pop segala macam, tapi nggak tahu ya apa ya, ada yang mungkin nada-nadanya gitu, melodinya atau segala macam ya. Tapi mungkin waktu itu yang pertama tuh It's a Sin, judul lagu It's a Sin, bisa pisan gitu gue bikin lagu pop terus ngomonginnya kayak gitu ya. Dulu kan Madonna juga banyak, tapi ya spesifik beli mah itu empat itu, Pet Shop Boys sama Boy George. Nggak tahu juga waktu itu, belum tahu ada new wave atau segala macam, belum secara sadar gitu beli itu karena bagian dari movement ini atau genre apa enggak. Nah, ini masih SD-nya.
kalau teman-teman yang lain di lingkungan rumah Sari jadi ada juga yang memperkenalkan ke musik? Enggak, tetangga dulu malah ngasih dengernya tuh kayak Noel, ingat nggak? Silent Morning. Silent Morning. Tapi itu udah mungkin tahun, nggak tahu 88 apa berapa gitu. Atau apa ya dulu teh? Yang 99 Balloons? Yang kayak gitu. Ya, paling gitu-gitu aja sih. Pop Indonesia juga denger selewat-selewat aja, nggak pernah ini. Ya paling Dicky Astria, tante saya dulu suka banget. Dicky Astria, kayak gitu-gitu. Kalau di lingkungan rumah pergaulan juga nggak banyak juga yang apa memberikan informasi tentang musik. Enggak, Boy George dari sepupu saya dulu, sepupu dia dengerin Culture Club dulu ya. Ya tapi mungkin itu aja sih, nggak pernah secara intens kalau pas waktu umur segitu ya dengerin musik. Ya itu, and yang si Labyrinth sama Merry Christmas Mr. Lawrence kan karena film. Jadi memang suka soundtrack dulu, senang denger soundtrack atau misalnya soundtrack film Jepang dulu kan suka ada kasetnya tuh ya, soundtracknya Voltus lah, Megaloman atau apa segala macam dengar itu masih dijual gitu, kompilasi berikut liriknya, lirik Jepang tapi dilatinin deh jadi biar bisa ngikutin, bodor lah kayak gitu. Oke, itu di masa-masa kecil lagi ya, SD lah. SD sekolah di mana dulu? SD Mustopo namanya, di Jalan Dayang Sumbi. Sarinya di itu. Dayang Sumbi Dagu. Dayang Sumbi. Oh iya, yeah. Dayang Sumbi Sinwangi Bapak. Iya, iya, iya. Seberang sekarang mah seberangnya si Noah ya, kurang lebih di pas di pojok pisan. Berarti dulu tiap hari jalan dari Sarijadi ke Dago gitu. Wah, lupa ya, dulu kan suka di drop juga kayaknya karena kebetulan orang tua ngedrop sekalian ke kantor di ITB gitu. Jadi di drop ke situ. Oh. Dulu mah TK bareng Iyo. TK juga Iyo. Bareng Iyo ada Alvin kalau nggak salah juga. Alvin, si Arin, ya semua. TK ya Pak? Di TK mana? TK Mustopo. TK Mustopo. Ada. Bodor. Oke, udah mulai tertarik ya berarti ke musik. Iya, tapi nggak serius gitu, tapi ya itu aja nyataannya begitu pas waktu dulu. Okay. Kalau mulai mengeksplorasi musik lebih jauh, nah pas waktu kan itu SD tuh, terus SMP itu mulai main skate SMP saya di Taruna Bakti main skate, disitulah mulai pertama akhirnya kenal musik-musik tuh ya waktu sekolah di Taruna Bakti. Anak-anak kan dulu pertama paling dengerin apa ya? Dengerin Guns N' Roses atau Ingwi gitu-gitu juga karena pertemanan gitu, pada sukanya yang speed metal segala macam ya, Razor X. Pada saat yang bersamaan pas waktu ke Taman Lalu Lintas juga beberapa juga masih dengerin yang mirip-mirip gitu, di gitar shredding apa Joe Satriani, Surfing with the Alien dan segala macam. Jadi awal-awalnya itu belum terlalu notice sama ada The Cure segala macam, tapi pada saat yang bersamaan lah gitu. Kurun waktu speed metal ya, Ingwi, Razor X, apa lagi sih? Paul siapa dulu namanya? Adalah saya lupa. Paul Gilbert. Paul Gilbert. Paul Gilbert. SMP tahun berapa? 89 gitu ya? 9? 89. 89. Bisa diceritakan gimana awalnya mulai tertarik ke skateboard? Diajak sama beberapa teman yang anak Taruna Bakti. Main gitu, si Ardi sama si Charles dulu pas kesana, terus ternyata kakak-kakak kelas kita tuh juga anak PB dan main di TL kayak Maskom, terus ada Tiko, terus Alin sama Lana gitu teh, apa lagi ya pokoknya pas Street Spiders gitu masih ini kan ada, jadi waktu teh ada legend. Wah ada ininya, ada hierarkinya gitu ngeliatnya. Oh, ada Bang Nala, terus ada Iwan Bule, ada Healthy, ada Didit, ada, apa namanya, Bang Udi, ada Irland dan segala macam. Ya pas masuk TL ya gitu aja, main skate,
ya standar lah, kalau kalau itu udah kayaknya udah dibahas di berbagai buku soal ini. Kalau kita dulu mah saya terlalu kecil kayaknya buat breakdance waktu itu, tapi beberapa kakak-kakak sepupu tuh memang udah breakdance pas saya masih SD segala macam. Musiknya saya nggak terlalu ngeh ya, ngeh bahwa oh ada yang breakdance, oh ada yang BMX dulu. Saya juga nggak ikut BMX, baru pas masuk skate aja gitu. Dan pilihannya kan dulu kalau nggak jadi apa-apa gitu, jadi anak motor atau misalnya olahraga tenis atau apa gitu, ya main skate dulu kerasanya kayak gitu, ya. Rasanya gitu. Berarti dari pertemanan di SMP ya, di Taruna Bakti. SMP. Pengen diceritain gimana kondisi Taruna Bakti pada saat itu? Pas waktu kelas 1 sih belum terlalu kerasa ya, kayak kelas 1 SMP. Ya itu yang masih si apa namanya, Ingwi dan segala macam. Kelas 2 itu baru kayaknya banyak yang heboh, New Kids on the Block, kan? NKOTB itu jelas. NKOTB, tapi seingat saya kelas 2 itu udah tahu tuh apa namanya, The Cure yang disintegrate, minimal disintegration sama yang Boys Don't Cry. Dua album itu gitu. Disintegration itu kan tahun berapa sih? 90 atau 89, saya lupa. Kelas 2 tuh yang udah mulai ya mengenal macam-macam. Baru kelas 3. Saya ingat kelas 3 itu karena SMP Aryan itu kelas 1. Aryan berarti Aryan kelas kakak kelas. Kakak kelas Aryan. Yang sorry ya kalau lupa. yang pasti gue ingat dia kakak kelas di satu SMA. Nah, di situ oh, Aryan udah satu SMA. Udah satu SMA, saya 3 SMP. Nah, di situ apa? Lupa exactly-nya gimana, tapi mulai temenan sama dia, terus kayaknya by kelas 3 tuh udah sering baca Treasure kan ya. Treasure udah sering ke toko buku kita, jadi udah lebih advance gitu, udah tahu label SST, udah tahu apa namanya rilisan kayak Blitzpear terus Prong yang pertama, udah dengerin si The Mind Is a Terrible Thing to Taste, Ministry, Pretty Hate Machine, ya, jadi udah mulai ngulik yang memang masuk ke Aquarius juga saat itu. Dan tapi emang itu kan masuknya semua ya, gimana ya, musik-musik aneh tuh masuk pada saat yang bersamaan, dan kita mungkin karena juga belum terpisah-pisah tribe-nya. Baru waktu saya sih ngerasa waktu di TL sih ya dengerin The Cure, iya, dengerin Paradise Lost yang gothic, iya, Nocturnus The Key, iya, Carcass yang Rick of Putrefaction juga, iya, jadi semua bisa, jadi spektrumnya itu lumayan ke ini gitu. Yang mau yang apa ya, yang apa, yang ringan-ringan dengerin Red Cat atau Divinals atau apa. Kalau mau yang rada tebel gitu dengerin ya Napalm Death, atau misalnya pas udah rada lebih aneh pas waktu si ini keluar apa, Cathedral yang apa, Forest of the Equilibrium apa yang sebelumnya, tahun minit gak dulu denger kayak gitu tuh, aneh banget. Denger Paradise Lost yang gothic aja kan aneh kan, ada growl tapi terus tiba-tiba ada cewek kayak choir gitu, aneh pisan. Itu kalau informasi-informasi musik yang didapat di zaman-zaman SMP itu dari mana? Macam-macam ya itu tadi, kita kan hubnya kalau yang di TL, kalau udah TL udah gelap segala macam pindah ke kita makan mal, jadi maghrib makan malam tuh kita di kita sampai kita tutup pulang biasanya gitu. Nah, di kita itu kan toko buku kita, majalah-majalahnya ada Spin, Rolling Stone, Details, itu selain misalnya Treasure atau Transworld ya, skateboarding Transworld. Pada saat yang bersamaan, Charlie juga suka masukin skate rock, suka masukin ya apapun yang ada di Thrasher lah. Kadang suka dimasukin gitu, The Faction atau COC dulu, Corrosion of Conformity kan. Terus juga sempat masuk di lokal ya kalau nggak salah COC itu. Ya kayak gitu-gitu aja. Dan pada saat yang bersamaan juga misalnya ada dulu yang teman-teman yang akses
akses ke kaset-kaset impornya lebih cepet. Itu suka hangout, nongkrong. Dulu ada si counter kasetnya di kita, itu si Dadang. Dia open untuk anak-anak pasang kaset sendiri. Jadi kita di situ nongkrong, dia naon gitu. Jadi kita, ya pertukaran musiknya sih di situ biasanya. Kitanya? Toko buku kita. Toko buku kita. Ya majalah Spin gitu-gitu kan, ya doyan aja. Kalau saya mah ngeliat gitu sambil catetin nama-nama. Ya kan dari yang... Sopir rajinan gitu, ditulis. Ah iya. Semua nama yang misalnya, ya yang tertarik aja. Kadang misalnya ada, kita suka Dinosaur Junior misalnya. Dinosaur Junior, oh labelnya SST. Kan suka ada tuh ad-nya gitu. SST itu apa aja, catet semua. Nggak semua sih, kadang yang namanya keren. Yang namanya keren, oh catet. Macam kayak gitu. Itu. Terus kalau dari dari Aryan udah jelas banyak banget gitu metal yang ini, dan dia dulu punya teman namanya Ican di Unpar, ya Ican kalau masih ada. Ican kita sering ke kosannya dia di Cimbeluit. Wah, di situ banyak kaset-kaset. Ya pertama kali nemu Beneath the Remains dari Ican deh, Beneath the Remains. Terus Last Rocket, kalau ingetnya dulu Last Rocket, kayak Bulldozer, Voivod, yang Nothing Face sama yang sebelumnya saya udah lupa. Kayak gitu-gitu. Tarariknya mulai. Ya dan kan skate kan boys banget ya dulu teh, cowok gitu. Dan umur-umurnya lagi teenager dan serba rebel gitu kayaknya, berontak segala macam. Ya sih dari skate rock sampai metal kayaknya cukup mengakomodir gitu. Yang kenceng, yang tarik. Godor. Kalau media lainnya, itu kan majalah dan lain-lainnya. Media-media lainnya yang memberikan informasi-informasi musik. Selain tadi TVRI mungkin. Oh iya TVRI, TVRI 2 kan dulu suka ada. TVRI 2 tuh suka ada chart show kalau nggak salah acaranya, acara Inggris gitu. Dan di situ dia ada indie top 40, indie top 40 apa top 20 saya lupa gitu. Di situ chartnya lihat, nah di situ mungkin yang udah saya lagi inget agak rancu sih, Headbangers Ball kan kita juga kadang suka dapat berupa rekaman ya. Rekaman gitu, oh ada Headbangers Ball ya. Terus misalnya ada ya video-video, lagi-lagi video-video skate yang dimana di situ ada apa namanya soundtracknya featuring siapa. TV, oh ya, RTM Malaysia. Oh. Lumayan, RTM sama TV Filipin. Suka ada yang bisa lewat parabola gitu kan, parabola. Direkam segala macam kayak gitu. Ya itu sih paling manja. Direkam pakai Betamax berarti. Betamax. Iya. Betamax apa VHS? Betamax. Betamax. Ya, Betamax. Nah, jadi majalah. Kalau Aryan sih emang udah zin ya dulu kalau nggak salah. Saya lupa nggak terlalu ngulik zin gitu. Pernah dulu mungkin dapat familiar dengan zin pertama yang pernah denger tuh Sniffin Glue sama Boys Own dulu namanya. Nah Boys Own ini sebenarnya yang itu si motornya itu jadi ada record label House sama Techno. Tapi si Andrew Weatherall yang baru kemarin meninggal, Andrew Weatherall terus Terry Farley sama siapa gitu. Itu mereka memang bikin zin, Boys Own zin, dan memang karena etosnya punk bagi mereka, mereka dulu grow up as 70s punks gitu, terus mereka beralih ke DJing dan segala macam, tapi mereka kept the spirit of punk lewat si Boys Own zin itu gitu. Ya masa-masa metal itu sih mostly dari TL dan segala macam, dan memang baru terus pelan-pelan mulai tercampur sama yang lebih manis-manis gitu, musik-musiknya yang lebih ngepop macam. Tapi ya nggak, kalau buat saya saat itu sih hampir nggak aneh dengerin The Smiths atau Morrissey, tapi terus kalau pas lagi bosan dengerin yang Entombed atau apa gitu. Jadi nggak
walaupun dalam diri juga ngerasa anjir kayak skizofrenik gitu ya, kayak orang kudu kemana ya, kudu kemana gitu. Iya, yeah. Border lah. Itu di masa-masa SMP berarti. SMP ya. Kita lupa dulu Rebel Youth sama Haji sama Giri kalau nggak salah 3 SMP atau 1 SMA gitu. Ya itu kan bikin band sama Maskom. Maskom, Giri sama Haji bikin Rebel Youth. Kita manggung sempat 2 kali kalau nggak salah. Dikoreksi tolong. Manggung yang pertama di acara Malam Ramah Tamah di Taruna Bakti. Itu yang saya sama Aryan kita panitianya. Nggak tahu Kang Kimung datang nggak yang kita bikin benar-benar bikin backdropnya tuh pentagram dan headline act-nya funeral ada funeral, terus saya nggak tahu di malam yang sama itu necromancy atau nggak, tapi pokoknya itu metal banget. Malah kalau nggak salah saya lupa ada Java Jive-nya di yang sebelumnya atau gimana gitu, kocak lah di acara itu. Berarti sempat bikin band pas SMP? Iya, bikin pas waktu main skate itu. SMP atau SMA, saya lupa. Rebel Youth itu? Rebel Youth. Pengen diceritain lebih jauh tentang si Rebel Youth? Rebel Youth, ya itu sama Maskom, sama Gary, sama Aji. Aji No Label. Aji Full of Hate berarti? Iya, ya, ini Rebel Youth bubar terus jadi Full of Hate. Jadi Full of Hate. Nah, apa kita berempat. Seingat saya sih manggung 2 kali itu di Taman Bakti yang itu sama di acara Unpar. Kita bawain Bad Religion yang Operation Rescue, terus Ratos de Porao yang bawain lagunya Komando yang Komando yang Remus. Terus kalau nggak salah kita bikin lagu apa gitu. Oh, Beowulf, Living in the Age of Temptation itu yang di Skate Rock 9 kalau nggak salah, itu sama satu lagu lagi. Jadi kita pernah main, inget banget yang di pas di Unpar. Main gitu, nggak ada yang slam, tiba-tiba si Helvi keluar sendiri, mosh dia sendirian di depan. Nah itu salut kan gitu ya. Tapi kita 2 kali gig gitu, latihan tuh dulu selalu langganan di Davis di sana. Bodor lah, sempat ada rekaman yang nggak tahu, katanya Gary masih nyimpen. Menarik juga tuh kalau ada. Gitu. Berarti itu band pertama sih? Itu ya? Band pertama, Rebel. Iya. Satu-satunya band yang saya pernah. Satu-satunya band. Yang pernah saya serius latihan, terus bikin rekaman dan segala macam. Emang akhirnya pas waktu udah di ujung-ujung tuh, ya itu dia. Karena saya juga sambil dengerin Sonic Youth iya, sambil dengerin Dinosaur Junior iya, segala macam. Tapi kadang suka pengen, yuk kita bawain ini. Kayaknya, naon dia tuh gitu. Kayaknya disagreement gitu, pada itu ya wajar lah mereka lagi pas lagi semangat-semangatnya cadas gitu. Sementara saya teh kayaknya ini gue lebih kesini deh gitu. Terus langsung nggak tahu kayaknya naturally aja terus misah, terus mereka bikin Full of Hate, saya lebih dengerin lagu-lagu yang indie gitu. Oke. Masuk ke masa SMA? Ya. Mirip-mirip, tapi yang jelas ya pas sudah masuk SMA itu udah lebih istilahnya mengerucut gitu. Oh udahlah, kayaknya gue emang yang lebih cocok nih si Stone Roses, terus dapet Swerve Driver, Slow Dive, Ride, My Bloody Valentine, Pale Saints, itu juga semua nama itu tuh setelah sering bareng sama Didit sama Helvi. Oh itu bareng, bareng sama Didit sama Helvi, ya. Yeah. Dan dulu sempat pas masih ada mendiang Samuel Marudut, itu kita sempat siaran di JMR. Saya sama Helvi siaran, saya masang Swerve Driver, Stone Roses, sama apa gitu satu lagi. Satu kali siaran doang. Dapat surat saya ingat dari, saya lupa vokalisnya Necromancy atau siapa gitu. Luhun pisahan, gini. Wah, gitu. Maksudnya, akhirnya saya ngerasa, oh, metal, tapi dia doyan juga, gitu. Dia malah ngerekomen Power of Dreams dulu, ada segala macam. Jadi, gimana ya? Kalau dulu kan kayaknya, kudu iya, gitu. Ngerasanya tuh kayak gitu. Karena kan, ya tribe-nya kan ya dulu ya. Tribe-nya agak susah untuk, iya kan, ada kerasa gitu.
mana teh punk naon, mana teh metal naon gitu. Kayak ada harus ada definite gitu kalau dulu ya. Nah, terus. Tapi ya sih memang lebih mencair ya pada saat itu ya. Mm-hmm. Karena sama sih ujung-ujung juga enggak semuanya didengerin juga di masa-masa itu. Iya, iya. Info-info musik teh. Kalau itu gimana ceritanya mulai siaran di JMA dulu? Helvi kan memang udah deket sama Udut ya. Ngobrol aja kayaknya waktu itu Chris. Nanti dia manggil saya Chris. Chris, siaran yuk di JMA. Oh, ayo. Ya, cuman satu itu doang, satu kali doang. Siaran. Tapi ya balik lagi tadi kan sering sama Helvi, sering sama Didit. Didit juga lebih deket ke Kiki kan. Kiki masih di Sydney kalau nggak salah. Atau udah pulang gitu. Dan Kiki itu yang mbak. Kiki juga bawain tuh udah semua tadi. Semua Ride, Lush, Bloody Valentine, pokoknya yang udah diajarin. Ini Shoegaze, ya, Happy Valley. Ini Manchester. Manchester tuh yang Happy Mondays, The Charlatans, Stone Roses, Northside. Mereka pada saat bersamaan tapi udah dipisahin gitu. Terus yang apa namanya, kita sempat dapat majalah The Face yang ngebahas tentang scene indie di tahun 1991 kalau nggak salah. Dan rekamin kaset segala macem. Jadi ya udah mulai tercemar. Walaupun udah dengerin itu pun, saat bersamaan kan itu Lollapalooza pertama tuh, tetap dengerin Jane's Addiction. Iya, kita tetap dengerin Lollapalooza. Siapa aja sih yang pertama? Jane's Addiction. Ya pokoknya yang Ritual de lo Habitual, itu album tuh gila banget. Itu. Oh, terus ada juga itu. Ini saya juga sempat cerita ke Irfan, yang anak-anak punk Jakarta, mereka bikin acara di Shangri-La dulu, kalau ingat Shangri-La di Setiabudi itu. Namanya Black Hole. Namanya Black Hole. Ngelihat iklannya juga di Aquarius. Ada flyer fotokopian gitu, cuman rectangle gitu kalau nggak salah. Black Hole, bla bla bla, playing indie, gini, anjing, namanya disebut teh semua band-band yang wah edannya. Pas kesana semua anak-anak banyak tuh yang datang. Tapi di luar semua, di dalam dance floor kan konsepnya tuh nggak masuk ya, anak-anak kan pada band gitu. Ini ada DJ mainin lagu-lagu kayak gitu, gue mesti ngapain gitu, orang-orang kan pada gitu ya. Ingat banget itu dance floor kosong, gue tuh gini aja. Jongkok gitu, anjing, iya lah guna nakir, kurang kudu ke kumahnya gitu. Saya ke situ pakai kaos The Cure, celana pendek buat Doc Martens. Cilang-cilang, terus ada lagu Happy Mondays yang Step On. Aduh, lagu ini lagi. Diam-diam gini, terus ada yang nge-grab. Ingat Bada gak? Anak 20, Bada, almarhum. Bada. Ada si Bada. Tak, megang. Lu suka Happy Mondays? Turun sama gua. Ditarik. Turun itu bodor bisa. Nah, Bada juga senang musik-musik kayak gitu. Jadi itu mah udah 92-93 lah ya. Jadi itu udah masuk SMA. Sering tuh dia apa ke rumah, terus kita ngobrolin segala macem. 93 tuh Cranberries sudah keluar yang pertama. Cranberries. Ya, tapi masih dengerin U2 yang The Fly gitu-gitu. Kan beat-beatnya tuh masih dulu mah kayaknya mikir indies itu teh harus kalau drumnya duk-duk-tak, tak-tak, duk-tak, kayak funky drummernya James Brown gitu, agak breaks gitu. Oh, itu indies tuh pasti indies, pasti indies. Gitu, sempat dulu bikin kaset rekaman itu semua yang beat drumnya kayak gitu aja, dari mulai Stone Roses yang Fool's Gold sampai Interesting Drugnya Morrissey, sampai semuanya drumnya kayak gitu. Kompilasi sendiri. Kompilasi sendiri. Bodor. Ada yang kelewat tadi pas di zaman SMP, ada band apa aja yang ada di apa di Tornawati? Atau juga di Orion. Orion. Bandnya Orion. Orion itu Orion Ajo. Oh. Terus Wawa kalau nggak salah ya, sama Nino. Sama Kemot. Manggung di acara Tarbak juga. Itu bawain Centrix. Bawain Centrix. Balance of Power. What you want?
Itu Orion. Terus Aryan dulu sempat bikin band namanya Karburator, pernah denger? Karburator. band sekolah gitu lah, band Karburator. Tapi Lepe udah mulai nge-rap. Lepe udah mulai. Lepe udah mulai nge-rap gitu. Apa sering lihat Lepe sama Mendiang Lomo gitu. Nge-rap. Iya. Yeah. Terus sih. Saya juga denger Beastie Boys pertama dari Aryan dulu. Nggak terlalu klik dengan dengerin rap atau hip hop karena mungkin nggak dibekalin sama pemahaman scene-nya gitu. Kadang saya tuh selain misalnya dengerin oh ini enak, tapi biasanya perlu dikasih tutorial dulu tuh. Yuk. Jadi bisa paham. Oh, ini munculnya tuh karena itu gitu. Jadi bisa senengnya tuh bukan sekedar dari pendengarannya, tapi juga kita bisa relate terhadap misi lah atau apa yang kulturnya kayak gitu. Kalau di SMA sih mana? Tarno Bakti juga. Masa-masa SMA udah ada band apa aja yang panggung di situ? Ya itu kan Funeral, terus Mikromensi, apa lagi ya dulu teh? Ada The Waves mah sesudahnya gitu. The Waves nya 93 kesannya setelah ada grunge gitu kan, kayak Stone Temple Pilots, Temple of the Dog, Soundgarden dan segala macam gitu ya. Kalau informasi musik di zaman-zaman SMA nggak banyak beda sih, rata-rata gitu juga. Oh ya, kalau pas waktu SMA itu udah mulai sering ke Jakarta, entah itu misalnya ikut anak-anak yang pada pertandingan skate atau apalah gitu ya. Nah biasanya di situ udah dapat tuh kaset-kaset baru. Saya ingat dapat Descendants juga dari anak Jakarta, Descendants. Ya gitulah, pas sudah ke Jakarta udah tahu Distara, Duta Suara kan, terus sudah lihat kaset-kaset yang Roadrunner yang Malaysia tuh ya. Udah Merciful Fate, King Diamond segala macam itu udah. Wah. Dulu suka pisan. Ya suka, memang suka juga gitu kan, mungkin si apa ya, kalau yang lebih melodik gitu kali. Bodor. Di zaman SMA berarti udah mulai spesifik mendengarkan musik. Udah lebih ya itu indie, metal masih ada, dan itu yang dibawa lagi sama Kiki itu kaset-kaset rave dulu istilahnya. Musik-musik rave, dan dia nge-compile beberapa lagu yang pas saat itu baru. Dan 2 tahun kemarin aja masih diri issue gitu saya lihat. Itu ya, dan bisa ada beberapa lagu yang memang masih ini. Dan dia rave sama acid jazz waktu itu. Acid jazz walaupun belum kayak Brand New Heavy segitu-gitu ya, tapi masih kayak dulu tuh Ronnie Jordan. Tapi itu lagi-lagi pada saat yang bersamaan tuh kita bisa udah familiar, Earache udah jelas gitu ya. Terus misalnya Peaceville segala macam, tapi udah ada Acid Jazz Records, ada Talking Loud Records. Jadi bener-bener ya 90-an itu kan memang gimana ya, mungkin sebenarnya sih kalau di luar kan masuknya semua bertahap ya, tapi pas 90 itu kayaknya masuk ke kitanya tiba-tiba ada kesan masuknya pada saat yang bersamaan gitu. Jadi ketika wah banyak ini yang aneh-aneh gitu mulai masuk kayak gitu ya. Kalau itu pencarian kaset atau rekaman-rekaman itu gimana bisa diceritain? Pencarian kaset mah jelas Aquarius ya dulu, Toko Tengah ya dulu ya? Ada Toko Tengah, terus yang di Kings ya apa? Dulu? Tropic mana ya? Kalau nggak salah ada yang di situ. Di situ Cihapit saya belum dulu kan belum ada ya, Cihapit sama Dipati Ukur. Belum ada kan? Tiga itu sama Jakarta. Jakarta, dan ya rajin rekam aja dari teman-teman. Balik lagi ke yang Black Hole tadi, itu kan di Shangri-La udah
apa udah ada DJ dan lain-lain. Itu dari anak-anak atau memang anak host? Jakarta? Anak-anak Jakarta ada kok kemarin, jadi sempat akhirnya kita bukan kita maksudnya, ketika Irfan itu ngeluarin buku tersebut, apalagi research buku tersebut, terus akhirnya dia made contact dengan yang bikin black hole di Jakarta, Bang Rudy kalau nggak salah namanya, sorry kalau lupa bang, itu dan masih ada, dan akhirnya Irfan sempat nginterview dia dan masih aktif sampai sekarang. Tapi itu dia, kalau ngelihat beliau tuh dia punk iya, tapi juga industrial juga iya. Industrial itu yang old school lah, skinny skinny papi, kayak MFDM, Front to Fort tuh, yang semua yang kayak gitu. Walaupun at the same time juga tetap dengerin crush semua gitu. Jadi yang gitu, anak-anak Jakarta itu. Tapi itu saya nggak tahu dia berapa kali bikin ya, tapi yang saya tahu saya datang tuh satu kali itu doang, dan itu udah itu udah yang oh ternyata bisa ya bikin kayak gitu gitu. Itu mulai menjalin kontak sama enggak kalau menjalin kontak aman anak Jakarta bukan yang lewat Black tim Hole. Black Hole ini bukan, lebih ke dari skate. Gitu, dari skate ya, dari anak-anak skate. Nah, kemudian di masa-masa selanjutnya, setelah masa-masa SMA, gimana, apa yang kemudian dilakukan? Saya cabut ke Australia. Saya cabut ke Australia. Dia itu 94. 94. Itu 94. Ya, dan udah, saya di Australia dari 94. Masih koresponden jelas sama teman-teman ya. Kadang kalau pas saya lagi pulang gitu, bawa oleh-oleh. Kasam, segala macam, apapun lah gitu. Apapun rekam segala macam, tapi ya, nah pas SMA itu yang tadi kan udah mengenal yang elektronik-elektroniknya ya, dan beberapa juga masuk gitu ke Aquarius, dan Aquarius juga waktu itu menerima pesanan kita, jadi misalnya kita ada apa yang kita bisa mesen ntar dateng cuman hiji gitu, satu itu doang gitu biasa, dateng kita direkam sama anak-anak. Tapi ya setelah saya ke Australia, ya lebih sering gitu. Jadi saya balik bawa majalah kayak atau CD atau segala macam untuk direkam. Kalau musik elektronik di zaman-zaman itu, di zaman-zaman SMA itu udah ada anak-anak Bandung yang udah mulai main musik elektronik. Kalau nah saya kurang tahu tuh, kalau yang pas waktu zaman main skate itu kan sempet kalau inget dulu yang keluar Two Unlimited gitu ya. Kan tuh Unlimited itu hanya nyewa pisan. Terus udah gitu, yang masih rada oke mah DNA sama Susan Vega yang Tom's Diner itu masih oke lah ya. Terus misalnya Pump Up the Volume, Mars itu yang terus dia mereka jadi Cold Cut. Tapi buat nggak, mungkin saya doang ya, tapi dulu buat anak skate dengerin musik gitu kan, musik disco gitu kan. Dan itu kita mikirin udah konotasinya teh SE atau fire dulu kan nih gitu, ah nggak, nothing to do gitu loh, nggak mau ada urusan gitu. Dan lagu-lagunya juga memang istilahnya mungkin belum terkurasi dengan baik gitu lagu-lagu itunya ya, walaupun sekarang mah kalau udah masangin lagu-lagu itu dengan ironi gitu dengan ironi, tapi kalau dulu kan ya kan either anak band atau anak disco. Nah belum ada nih yang kumahanya ya, spiritnya tuh dari rave atau underground elektronik gitu belum ada, belum gitu. Ada udah kan kalau masuk diskotik dulu ada dress code ya kan, nggak sneakers gitu-gitu kayaknya nggak akan lolos gitu lewat situ, harus yang rapi perlente segala macam. Aduh iya kan, dan nggak mau gitu kayaknya kan masuk ke situ. Belum ya, belum ada ruang, belum ada ruang gitu. Itu kan baru setelah anak-anak Future Jakarta itu banyak yang bikin yang memang buat street kid, apa ya, anak-anak dengan street fashion gitu bisa masuk. Terus istilahnya antara mirip sama punk gigs kan, dia nggak ada hierarki. DJ itu nggak di elevate di atas panggung, tapi dia benar-benar di sini aja gitu, langsung sama gitu. Itu kan juga kadang mungkin terlupakan ya
itu di garis bawahin gitu. Awalnya kan gitu dulu. Yang membedakan itu hal-hal kecil gitu, nggak ada dress code, kesamarataan, segala macam. Tapi itu ngaruh banget buat kita. Kita feel welcome kan di acara-acara gitu, kayak gitu. Gitu. Future ya yang pertama berarti. Ya saya sih ingetnya dulu yang di Jakarta ya. Saya nggak tahu yang di Bandung kurang monitor juga karena saya udah di Australia kan ya. Mungkin itu bisa ditanyain ke anak-anak Rock and Roll Mafia atau apa. Tapi yang pasti saya sih inget ya pertama yang jadi gini, yang akhirnya secara rajin gitu untuk mempopulerkan that kind of warehouse party atau rave itu seingat saya sih emang anak-anak Future sama drum and bass, Java bass gitu. Walaupun gitu, dulu pas zaman masih metal tuh sempat anak-anak Jakarta International School yang bule-bulenya itu bikin di Jakarta namanya Bliss, konsepnya rave tapi misalnya di Cilandak Sport Center dulu masang lagu-lagunya juga yang bukan lagu diskotik tapi lagu yang techno yang tahun ini gitu yang lebih rujit gitu istilahnya. Dan ya itu saya pernah datang sama Didit pernah sama teman kita di Jakarta si Cheyenne itu pernah gitu. Bliss itu anak-anak. Nah tapi bedanya mereka memang mungkin nggak sustain. Beda kalau Future dia bikin komunitas. Future ada apa namanya grassroots anak-anaknya jalan terus sampai sekarang gitu. Dan iya sih apa kalau saya ngeliatnya sih mungkin yang kuncinya yang akhirnya membuka buat bukan industri tapi apa ya ekosistem musik elektronik itu yang ngebuka jalannya pertama Future sih mungkin kalau yang dari kan dia sering juga kan ngajak apa bikin acaranya di Bandung segala macam gitu. Jadi Future, Java Base, ekosistem, Dub Container, terus Original Naro di Bandung kan 1945 itu mungkin sudahnya saya lupa juga. Tapi itu mah udah 95-an ke atas gitu. Pengen diceritain di Australia. Apa sebetulnya yang dilakukan di sana? Pertama kuliah, tapi terus ya jadi kerja dan segala macam dan beberapa tahun kemudian dapat istilahnya permit untuk tinggal gitu, bukan citizenship ya, tapi permanent residence. Tinggal di situ aja, akhirnya menetap di sana. Yes, kalau dibilang nge-DJ sempat, jadi 94 sampai 2004 mungkin, itu apa namanya, cukup menjadi profesi pas malamnya lah. Profesi pas malam, walaupun saya nggak resident di satu tempat atau apa, enggak, tapi kalau teman lagi bikin acara atau segala macam. Di Australia berarti? Di Australia, ya. Dan kalau pulang pun sempat bikin waktu itu di rumahnya Niang kita bikin acara, tapi ya lebih ke acara-acara rumahan gitu aja sih. Gitu. Pengen diceritakan gimana awal tertarik untuk akhirnya orang main gen DJ lah gitu. Karena nggak bisa main instrumen. Makanya pas waktu di Rebel Youth kan juga vokal gitu. Suka musik tapi nggak bisa main instrumen, tapi pengen sharing musik gitu aja sih intinya. Dan ya itu lebih ke sisi ngasih denger. Makanya dulu pas awal-awal mah nge-DJ apa musik-musik indie dan segala yang ada di situ ya, maksudnya new wave atau kan kalau di indie nights di Melbourne mah bisalah indie gitu, tapi terus tetap This Is Spin Madness, This Is Spin The Clash, rootsnya tetap dijaga special atau segala macam. Jadi walaupun carrier-nya itu istilahnya indie, tapi terus nanti bisa disisipin lagu-lagu soul, disisipin lagu-lagu ska dan segala macam. Karena indie scene di Melbourne itu banyak yang ditopang juga sama scene mod.
scene mod sana. Walaupun nggak terlalu skinhead ya, lebih spesifik mod dan 60s mod dan anak-anak yang psychedelic, anak psychedelic gitu. Iya, itu sih lebih ke sharing. Jadi waktu nge-DJ pun saya nggak terlalu ngulik turntablism, nggak terlalu. Dulu mah awal-awal nggak bisa beat match gitu. Baru setelah fase indie itu udah kayaknya udah cukup deh, baru beralih ke elektronik. Itu baru belajar nyamain beat dan segala macam itu sesudah mungkin 98 ke atas. Berarti sama sih kebalik juga ya? Karena scene mod, kalau dilihat sejarahnya kan mod itu kan mungkin let's say tahun 60-61 ya, terus dia peaknya itu tahun 66 ketika mereka udah bosen dengan outfit itu, mereka beralih ke 67, 68, 69 itu jadi psychedelic gitu. Jadi kayak kita kalau melihat band-band kayak Tomorrow atau Pink Floyd aja. Pink Floyd kan waktu awal-awal dia tuh psychedelia, tapi sharpness of the outfitnya tuh masih mod gitu. Sebelum akhirnya tenggelam dengan LSD dan segala macam yang terus jadinya. Ya kan itu kan baru 70-an ke sana gitu. Tapi kalau akarnya sih yang saya tahu dari teman-teman mods yang di sana tuh ya mod kan ideologinya tuh modern, mereka tuh harus selalu terdepan gitu. Jadi ketika sesuatu udah mainstream, udah di Brighton banyak berantem sama rocker segala macam, gue cabut kesini gitu, ya kan? Dia bikin ada yang cabangnya kan dua, ada yang memang terus jadi psychedelic, ada yang cabang yang dia mempertahankan istilahnya austerity gitu apa kedisiplinannya tuh akhirnya jadi skinheads. Ya kan? Dan tetap mempertahankan apa black music roots-nya, akhirnya dengerin apa namanya ska dan rocksteady dan segala macam. Sorry kalau salah ya teman-teman mod itu yang saya pahamin gitu. Tapi balik lagi itu menariknya scene Melbourne sih mungkin ya. Melbourne soalnya lumayan rada melting pot dalam hal itu. Jadi nggak terlalu puritan dalam mainin musiknya gitu. Saya juga pas waktu di Melbourne tuh yang ini kok ada yang dance banget gitu loh musik indie-nya gitu. Kalau dulu pas waktu berangkat kan indie tuh harus gitar atau misalnya gimana gitu, belum terlalu paham sisi indie dance gitu. Baru setelah kesana tuh ini teh valid. ini teh ya kan kita dulu mah mencari validity ya, kalau saya emang gitu kayak oke. Kadang kalau karena sesuatu yang baru kan dengerinnya sendiri, discovernya sendiri, kita kan ini tuh oke nggak sih gitu. Iya. Ada perasaan gitu nggak dulu? Iya kan, nggak yakin gitu. Tapi setelah ada nemu tribe-nya, ya udah aman gitu. Bodor. Bisa diceritain lagi apa lebih jauh apa scene musik elektronik yang ada di Melbourne? Pas waktu saya kesana 94 mah itu udah like diverse banget. Artinya ya kita ngomongin istilahnya walaupun dia secara geografis terpisah dari Amerika atau Eropa, tapi kan kebulean mereka tuh tetap relate dengan apa yang going on di pusatnya gitu. Jadi contoh misalnya waktu tahun pertama di sana tuh sempat udah langsung nemuin istilahnya lingkaran yang memang dia juga organizer buat acara indie dan segala macam. Dan di situ kita mulai sering keep up to date dengan NME sama Melody Maker, karena kalau di Melbourne selalu dapatnya seminggu telat dari yang di Inggris. Jadi misalnya kita dapat edisi terbaru, which is seminggu telat, lihat kan seperti biasa aja, nama-namanya siapa, mana yang lagi the it, apa yang lagi the next big thingnya gitu istilahnya, cari. Terus kalau nggak mesen di local shops, nelfon Rough Trade. Kita nelfon Rough Trade yang di Inggris, gitu ada si namanya Delia.
legendary person tuh si Delia itu. Kalau sekarang Google tuh si Delia, Delia Rough Trade, telepon dia, Delia bisa pesan ini nggak? Oke, sip, tadi dikirim gitu. Saya tuh lupa datangnya berapa, 2 minggu atau berapa gitu. Tapi kayak gitu. Jadi pertama kali dengar tentang Oasis gitu, ya kan 94 tuh kan Britpop, ya. Oasis gig pertama waktu itu di King Tut's Wah-Wahat atau di mana, saya lupa. Supersonic keluar, teman saya yang dapat duluan. Saya dengernya langsung di klub. Di dance floor orang-orang lagi pada turun. Dengerin liriknya tuh gila banget tuh, Supersonic tuh kayaknya yang wow gitu. Supersonic okay, Shaker Maker biasa aja. Tapi kita jadi Supersonic keluar, dengerin, wow, B-side-nya dengerin ya, gitu. Terus nggak berapa lama iklan Shaker Maker mau keluar, wah Shaker Maker, pas dengerin biasa aja. Tapi pas waktu Live Forever, wah itu pas anjing gila aku gitu ya. Ya buat kita saat itu ya, yang mesti kan harus dibayangin bahwa nggak ada kompetitor lain saat itu teh, si Oasis, ya Blur juga ada Parklife, tapi kan kalau buat saya Blur tuh saya baru bisa appreciate setelah udah lebih dewasa gitu kan. Ini dia musik-musiknya tuh musik rada mikir sebenarnya Blur kan. Beda kalau ini kan catchy bisa. Banget tuh Oasis catchy banget. Jadi tahun itu tuh benar-benar lumayan didominasi sama Oasis. Sih. Apa namanya? Dari segi rilis segala macam. Ya banyak rilisan-rilisan lain juga ya yang akhirnya terlupakan pada saatnya. Gitu. Tapi kalau mengingat tahun pertama di Melbourne ya pasti didominasi sama si Oasis itu sih, sama indie itu. Wonder. Jadi main juga ke scene musik lain kayak pop atau rock atau di sana? Enggak, udah stuck aja di situ walaupun jadi yang tadi saya bilang si indie-nya enggak puritan, itu kadang misalnya masang lagu kan Björk juga baru keluar ya waktu itu, yang debut itu keluar 93. Saya beli sih di Aquarius dulu. Tapi single-singlenya itu kan banyak yang khusus untuk dance floor gitu. Nah, itu dipasang gitu. Jadi yang beberapa anak yang indie heads di datang regular di klub-klub indie di Melbourne pun kalau lagi ada acara khusus rave atau apa minggu depan ada review kita gini-gini, cabut sana. Dan warehouse benar-benar kayak warehouse di kayak misalnya di Tanjung Priok gitu. Tanjung Priok jadi benar-benar ngedobrak ini aja, ngedobrak pagar segala, benar-benar ini. Benar-benar warehouse party yang dari mulut ke mulut gitu. Ya seru sih. Berarti memang melting itu maksudnya semuanya ada di situ gitu. Iya, tapi yang lucunya itu ada beberapa kubu juga. Ada yang misalnya indie banget gitu, indie dan elitist gitu ya. Tapi ada juga yang dia misalnya lebih cair karena venue-nya juga. Jadi di atas itu yang indie Britpop segala macam, yang bawah yang goth. Bawah tuh yang goth, industrial, SNM, segala macam, yang apa namanya New Romantics, semua segala macam gitu. Saya pernah masuk situ yang ada udah nggak tahu dia apa ya, cyberpunk atau apa dulu, tinggi banget gitu, mohawknya dreadlock, nggak pakai atasan, pakai ini ada busur jadi anak panah. Sepatunya juga yang platform, yang bukan platform ya, platform, satu platform tinggi gitu. Anjing, naon, jadi yang benar-benar kayak itu, kayak yang ya karena mix ya, jadi goth iya, tapi ada yang memang dia orang-orang fetish leather segala macam, you know, psychobilly segala macam juga ada di situ, itu di bawah. Nah, itu kan bodor tuh, yang indinya kalau di tingkat atas kita tuh harus punten lewat mereka dulu, sementara kita teh yang necis segala macam gitu. Tapi dua organizernya temenan gitu, jadi ya itu dikenalin ke melting pot itu juga lewat situ gitu, bahwa ternyata oke aja kok kayak gitu.
Venue-venue-nya apa aja? Wah, banyak kan. Banyak pisan. Di zaman itu pun jadi yang kalau mau ke indie di sini, kalau mau yang khusus musik-musik roots dari mulai hip hop, rare groove, apa namanya, acid jazz segala macam ada di tempat lain. Dan biasanya kayak misalnya TRL dulu ya, atau Amsterdam misalnya, venue-nya satu kan, tapi tiap malam beda-beda kan. Malam Senin itu acaranya misalnya metal, Selasa acara apa, tiga apa. Biasanya sih kenal-kenalnya itu ya dari kayak gitu, misalnya kebetulan ada yang organizer di malam yang elektronik, dia datang ke malamnya kita gitu, terus kenalan segala macam gitu. Gimana ceritanya mulai nge-DJ di situ? Langsung aja sih kayaknya, langsung aja, cuman modal ya modal ada CD aja, langsung modal ada aja. CD udah ada CD langsung muter ya. Terus kan housemate, house dulu juga sempet ya housemate-an juga sama orang-orang dari skena itu gitu. Jadi emang gitu aja, emang dari pertemanan, sama kayak gitu. Oke. Terus kan kemudian sempet beberapa kali ke pulang ke Indonesia. Pulang ya, kalau pulang ya bawa apa segala macem. Di yang pas selama 90-an sih, kan belum ada ya dulu Ripple. Jadi pertengah paruh 90 awal mah lebih banyak pulang, terus ya paling ketemu sama Elvi, Didit segala macem, sama Otong dulu atau Uci segala macem, rekam-rekam segala macem. Baru mungkin setelah 98-99, itu karena kita juga waktu itu mau bikin Poptastic tahun 2000. Nah itu sempat pulang, terus ada rapat gitu, rapat entah di reverse lah atau apa, dan semua ikutan dulu, semua ikutan. Elvi yang bikin covernya, Didit ngurusin fashion show segala macem gitu. Kita ada 99 itu kan pas waktu walaupun 347 udah jalan sendiri, tapi itu baru pertama kali Airplane, No Label, Oval ya, sama Monique itu mau mulai naik gitu. Jadi sama-sama bikin Poptastic untuk ya saling ini aja, ada fashion show-nya itu si Oval, No Label, Airplane yang doing the catwalk segala macam, promosiin bajunya, terus ada acara Poptastic sudahnya itu tahun 2000 Februari. Nah mungkin kepulangan itu sih 99 ke 2000 itu yang jadi apa namanya, lebih produktif menghasilkan event kan. Kalau yang 90 awal itu kan ya cuman sebatas diseminasi informasinya dulu aja. Ya gitu. Kalau di sebelum-sebelum itu ada kontak dengan kawan-kawan di Bandung, terus berkaitan dengan perkembangan musik lah terutama. Iya, telepon kalau enggak surat-suratan. Surat-suratan ya. Saya sempat yang cukup rajin awal-awal dulu masih suka nyuratin Aryan misalnya. Helvi juga lumayan sering. Ya itu sih, kalau pulang kan langsung ketemu mereka anyway gitu. Dan di situ ya ngobrol-ngobrol nih. Lagi pada suka apa segala macam. Tapi yang lucunya memang pas saat-saat 94 sampai 98 di mana di Indonesia itu teman-teman indie yang lain lagi pada sibuk bikin gig segala macam, saya teh for some reason nggak pernah beririsan ke sana gitu. Either nggak pernah ada yang ngajak, nggak tahu juga segala macam. Jadi cuma dengar aja bahwa oh, ini ada anak-anak Britpop, ada anak-anak ini lagi. Tapi kayak baru kenalnya tuh setelah berapa tahun sudahnya gitu. Kalau musik elektronik, nah itu paralel. Jadi selama waktu yang saya nge-DJ di Australia itu ya juga mengkonsumsi musik-musik elektronik yang kebanyakan ditampilin di media-media tadi, NME atau Melody Maker, yang masuk chart yang sama lah istilahnya.
Dan di Bandung maksudnya? Pas waktu kapan? Pas antara 94 sampai 98. Ada apa? Ada dengar info ini? Nah, saya nggak tahu. Kronologisnya rada rancu ya, tapi saya nama kayak mobil derek. Terus misalnya kalau di Jakarta tuh dulu ada Death Goes to the Disco. Itu namanya sih dari lagunya Pulp ya. Terus kan dia bikin, kalau nggak salah bikin musik elektronik eksperimental gitu. Tapi kalau interaksi dengan teman-teman Future belum tuh. Saya pas 90, kayaknya baru 97 apa 98 gitu, sempat diajak ke teman-teman saya si Erwino ke Jakarta, ke Parkit apa Poster gitu ya, satu acara di sana. Itu pertama kali wow gitu, ada yang bawain Underworld gitu, ada yang bawain ini. baru kenal komunitas Indonesia yang fokus untuk bikin. Karena waktu itu di Bandung mungkin malah lagi sibuk Britpop dan segala macam ya. Lagi lebih dominan kesana. Kurang tahu juga sih. Pastinya sih ada yang udah ngulik ya. Kalau Nino ngulik kan? Nino Bass. Maksudnya dia ngulik musik elektronik software atau apa? Gak tahu ya. Nino. Lost contact sejak ya zaman-zaman dia The Waves kan ya dulu dia. Zaman-zaman The Waves. Dia yang jelas ngulik musiknya mah itu Otong jelas ya. Otong jelas ngulik. Uci juga suka. Adam ya, saya belum kenal Adam tapi di situ. Pasti ya. Ya dulu mah kita ingat Ruli enggak? Ruli yang gitaris yang dia cabut ke Amerika. Suaka. Iya ya. Dan Ruli sebelum cabut ke Amerika, kita sempat dengerin itu bareng apa? Nine Inch Nails. Itu juga yang bisa ya kayak gitu ada drum machine terus ya, apa? Ya masih asing pisan gitu dulu dengar tuh itu. Itu belum sempat dengerin yang tadi Skinny Puppy segala macam belum, pas sudah secara terpisah saya dengerin itu. Wow, gitu kayak ini masuknya kemana ya? Ini balik lagi ya ke zaman SMP SMA tadi. Tapi yang jelas pas waktu di Australia itu akhirnya udah lebih kalau industrial teh tribe-nya itu seperti ini gitu, ideologinya tuh ini. Jadi kadang walaupun dengerin tapi ngerasa nggak berhak, ngerti nggak, dengerin karena itu punyanya mereka gitu. Gitu gak? Jadi saya dengerin cuman sekedar tahu tapi nggak mau merasa ownership, ngerti nggak, karena saya ngerasa jalannya bukan di situ kalau dulu mah. Ya, kalau sekarang kan udah ya, namanya juga semua musik ya, tapi dulu kan ada perasaan bahwa you have to belong to a certain tribe baru lo punya hak untuk mengkonsumsi itu dulu. Nggak tahu ya dulu gitu nggak? Iya kan? Gitu pisan gitu. Jadi pas mau dengerin ya itu kayak yang tadi rilisan Wax Track segala macem ya, Renegade Soundwave atau apa tuh, kayaknya yang enak sih tapi gue kayaknya nggak boleh deh gitu di situ. Ya kan, mereka lebih berhak gitu anak-anak gitu. Udah karena waktu di Australia kan udah ada gitu semua. Jalannya itu, tokonya juga yang khusus ada segala macam. Setiap tribe tuh ada ruangnya masing-masing gitu. Ruang maksudnya infrastruktur ya. Dari mulai klub, media lokal, as in radio shows di radio yang dedicated untuk satu particular genre itu ada gitu. Jadi kita punya keleluasaan untuk milih gitu. Dan kenapa saya mikirnya waktu itu indie cukup safe, karena ya waktu di indie itu juga ada anak-anak elektronik di situ gitu. Ya walaupun dia elektronik yang lain juga ada ya ininya apa kantong-kantongnya sendiri gitu, tapi waktu itu si indie cukup cukup akomodatif lah gitulah, fasilitasi beberapa scene dalam satu itu. Berarti bisa disebutkan persinggungan langsung karena sama movement musik elektronik itu sendiri justru di pop tastic yang di sini maksudnya di Bandung. Di Bandung
Iya sih. Jadi kan Pop Classic itu sebenarnya awalnya itu kita dari diskusi di IRC. IRC. MIRC. Fnet, Dancepool, ada Dreampop. Nah, yang punyanya Dreampop ini Sutup. Ada Sutup, dia waktu itu lagi di Hamburg. Tapi kita sering koresponden. Sering telepon-teleponan segala macam. Kita juga banyak beberapa teman mutual yang dia juga kenal beberapa anak di Melbourne selain saya, yang akhirnya kita malah jadi gabung karena kita kenal Sutuk, terus dia sering ngirim kaset segala macam. Terus kita merencanakan lah, tadinya merencanakan cuma buat reuni chatroom. Chatroomnya dulu namanya Dream Pop kan, kita reuni Dream Pop, wah pulang aja, pulang. Sempat ada reuni Dream Pop, kumpul, kita bikin rencana gini. Entah, ya pokoknya dari situ yang awalnya tadinya cuma buat chatroom, terus melibatkan clothing segala macam, melibatkan healthy reverse, akhirnya bikin jadi si Poptastic gitu. Ya itu sih, ya apa namanya maksudnya? Bikin event indie gitu yang terus atau teman-teman banyak yang datang segala macam. Kalau ditanya dulu tuh udah merencanakan itu sustain atau enggak tahu juga saya. Yang penting bikin aja gitu loh, bikin dulu. Karena setelah itu saya pulang ke Australia, Sutuk juga pulang ke Hamburg. Tapi Sutuk sempat di Hamburg bikin acara namanya Poptastic. Kalau saya emang enggak, saya pulang beda lagi. Nah justru saya ngerasa pas waktu Poptastic itu 2000, kita bikin lagi kan 2001, Poptastic yang kedua di Concordia. Itu yang ada Jonis main, ada The Milo, Sif main gak ya? Formatnya band, tapi terus ada DJ juga. Itu pasti, apa namanya, yang jelas Jonis, oh sorry, Jonis, Milo, sama Blossom, Blossom Diary. 2001. 2001 saya udah fase yang udah mentok di perindian gitu. Karena emang pada saat yang bersamaan juga emang sudah mengkonsumsi musik-musik elektronik dan teknologi segala macam, tapi enggak pernah punya momen untuk masang gitu. Jadi mungkin pas 2001 kesana saya udah kayak bilang gua enggak ikutan lagi deh di Poptastic. Maksudnya main gitu udah nggak terlalu nggak mau jadi nggak mau ikut ngerakin gitu ya. Jadi memang banyak Sutuk dan beberapa teman lain yang ngelola Poptastic sesudahnya gitu. Waktu sedang kalau Poptastic satu itu ada musik elektronik, ada DJ juga. Nah jadi memang dua floor kan, bawah sama atas. Bawah itu yang indie yang lebih mainstream, tanda kutip kayak Suede terus Pulp segala macam. Kalau yang di atas nih si Sutuk masangnya yang lebih ideologis, Tui. Jadi dia lebih, jadi dia memang yang udah yang lebih obscure aja, lebih obscure yang ya yang sekarang akhirnya jadi Tui Pop, dikenal sebagai Tui Pop, indie pop segala macam yang memang bukan, nggak ada Britpop, nggak ada yang masuk tangga inilah chart gitu istilahnya, itu Sutuk masang di atas sama musik-musik lain juga gitu. Nah menariknya sih memang kita nggak lama yang di Poptastic itu, nggak lama as in kita masang berapa lagu terus ya, ini versi yang saya ya yang saya dan teman-teman disabot dimatiin ininya. Itulah pokoknya ada sesuatu gitulah pokoknya ya, di take over sama orang lain. Take over sama orang lain, jadi party lain asli. Nah, jadi pokoknya ada seseorang yang lagi ulang tahun saat itu gitu. Jagoan gitu lah. Kita sampai keluar, kita semua keluar bubar ya, akhirnya kita jadi inget acara Poptastic pertama tuh karena itu sih. Salah satunya gitu. Dimati-matiin. Pertama dimatiin, bilangnya listriknya nggak kuat, padahal kita udah nambah wattnya. Macam dimatiin berapa kali. Pokoknya dengan ajaibnya ketika musiknya udah berubah jadi musik fire dan musik SE, aman.
Eta saha eta. Nanti. Iyalah pokoknya. Gitu. Makanya sesudah itu kan ya apa namanya sebagai lucu-lucuan AG, inget sih AG Tutograph. Ya, AG. Dia bikin band Boycott 69. Ya karena itu. Oh, itu. Boycott 69 karena itu. Gitu. Karena ada yang menyaksikan sendiri, ini ada orang dengan setelan bodyguard segala macam matiin main switch. Gitu. Modor sih. Itu berarti yang main yang apa masang DJ itu cuma cukup sama saya pas waktu fashion show Didit. Didit yang masang ininya apa nyusun lagu-lagu buat pas sesi fashion show. Gitu. Jadi cuma kita bertiga memang. Kita bertiga. Oke. Dan obnya. Itu berarti belum ada apa musisi-musisi elektronik lain yang hadir atau yang memang udah. Wah, enggak tahu tuh kalau yang hadir emang enggak tahu ya. Enggak sempat ketemu juga sih. Enggak sempat membaur gitu sama ya. Karena ya repot IO lah ya. IO terus mati lampu, ruas macam-macam gitu ya, enggak kehel segala macam. Wah, udah. Ya mungkin baru sekarang nih setelah saya pulang ke Indonesia tuh apa namanya setelah punya Instagram misalnya suka ada yang ngontak gitu kan dulu saya tuh datang di acara Obsesi pertama gitu wah suka bodor gitu jadi dengar ceritanya dia tadi gimana dulu pas datang gelo-belain ke acara itu segala macam baru dengarnya sekarang gitu hal-hal kayak itu tuh ya dulu kan belum ada sarana itu ya sarana komunikasi langsung gitu selain email chatroom SMS kan dulu nggak terlalu ini ya. Gitu. Oke, itu di 2000 Lodor. Tahun itu 2000. Nah, kemudian mulai menggarap Poptastic yang jadi 2000 terus 2001 itu Poptastic yang kedua. Itu kita juga bikin kalau enggak salah rumah sakit satu lagi band itu. Saya agak lupa. Jogja. 2001 Jakarta rumah sakit. Jakarta. Nah, kita bikin itu kita juga ngeluarin apa? CD kan yang pertama kita bikin CD kompilasi ya kompilasi band-band yang kita suka aja dari luar itu Poptastic pertama. Poptastic kedua kita juga bikin kompilasi itu mulai musik-musiknya ada yang musik soul ada musik ya pokoknya yang udah nggak terlalu indie banget gitu tapi istilahnya yang masih part of the culture tapi ya kita anggap itu representatif terhadap si Poptastic gitu. Nah, itu pas yang CD kedua itu lucu juga sih. CD kedua kita bikinnya covernya itu cuman ada stiker sama tracklist. Terus ini ada area kosongnya. Area kosongnya digambar-gambarin sama kita. Jadi ada yang Aryan yang gambar, ada siapa yang gambar itu. Setiap edisi beda gitu jadi. 2001. Nah, udah tuh 2001 Poptastic. Pas saya waktu itu harus pulang. Selama beberapa tahun 2001, 2002, 2003 itu saya di Bandung. Nah, disitulah akhirnya jadi kenapa sering terlibat di Trolley, di Ripple. Itu karena Trolley kan pertama launching 2000 ya. Ripple 99 kalau nggak salah. Walaupun saya juga udah IO udah nulis dong gitu. Terus Gustav juga nulis dong secara koresponden dalam 2 tahun pertama itu 2001, 2002. 2000 dan 2001 itu saya lewat email lah dikirim. Tapi pas waktu udah 2001 akhir, saya udah base di Bandung. Nah, jadi itu lebih cepat tuh ininya apa namanya keterlibatannya langsung. Ya, memang sering di Jalan Bali, sering juga di tempatnya Marin gitu ya. Terus lebih sering ke Jakarta, jadinya terus teman-teman Jakarta waktu itu bikin acara. Gig pertama saya di Bandung yang di luar indie itu acara Java Bass. Dia bikin di bengkel. Bengkel. Bukit. Bikin di bukit. Saya main di situ main drum and bass. Entar. Yuk, sebelum jauh ke situ. Berarti aktivitas karena nge-DJ mah sebetulnya lebih ke menghadirkan
musik-musik yang menjadi penanda satu kultur tertentu. Mm-hmm. Bukan membangun beat berarti. Bukan. Saya bukan membuat musik sendiri, bukan. Bukan. Karena memang kultur, ya itu menariknya kultur DJ dan dancing itu kan tadi, misalnya kalau yang hip hop dia banyak yang juga memperhatikan sisi tekniknya kan, technicalnya, scratching segala macam. In addition tuh dia juga masangin lagu-lagu apa namanya orang dan segala macam gitu. Nah, tapi kalau saya memang bukan musisi dalam sense itu tuh, saya cuman memang pemasang musik orang aja, bikin journey lah istilahnya. Messenger lah ya. Kurang lebih lah ya. Konduit itu penyambung. Ya nyusun, kalau saya sih semua DJ juga pasti gitu ya, dia nyusun cerita. Gignya berapa lama? 1,5 jam. Oke, gue punya sekian 1,5 jam untuk bikin momentum, ceritanya mau dibawa kemana gitu. Ya depending on the music itself ya. Kalau indie kan lagu-lagu. Kalau saya sih ngerasa kalau indie ya nyantai, lu kayak dengerin radio aja gitu, nggak usah ada dibikin peak gitu. Kalau saya sih musik indie mah nggak tahu gitu, tapi kalau elektronik ada kebebasan untuk itu gitu. Misalnya beberapa menit pertama udah pasang ambient aja dulu, bikin build up, baru ntar ada beat yang creeping gitu, naik segala macam. Tapi ya lagi-lagi kalau saya sih lebih memanfaatkan tracks yang udah dibikin orang lain, lagu-lagu orang lain gitu. Itu sebabnya mungkin si musik elektronik itu jadi ada di mana-mananya. Di metal ayah, di pop juga ayah, di hip hop. Ya, di hampir semua musik jadinya ada gitu. Iya. Karena memang untuk menghadirkan satu penanda budaya modernnya. Itu kalau obrolan ini pasti perlu terpisah nih, tentang itu, karena ya ini kan kita bicarain tadi ya, Kang Kimo bilang tentang profil ya, lebih kayak mungkin di permukaan, tapi ada susah juga tuh kalau udah ngomongin ke beureun hakikatna elektronik itu rada susah. Karena kalau ngomongin, dia kan broad ya, kayak kita kalau ngomongin 9 Inch Nails juga elektronika gitu, ada sensibilitas elektronikanya di situ, dan dia terinfluence dengan begitu banyak electronic influence. Tapi kalau udah ngomongin ke scene apa namanya electronic dance atau segala macam, itu something altogether sih menurut saya. Kalau di Amerikanya juga kan suaranya East Coast New York sama West Coast beda lagi gitu. Chicago ada lain lagi, Detroit ada lain lagi. Gitu. Oke. Sip. Berarti kemudian lanjut ke ketika mulai pulang ke Bandung. 2001. Iya. Iya, nah 2001. Iya, itu saya jadi apa namanya yang main di mana? Bukit, main di Bukit, terus suka akhirnya main ke Jakarta juga dan segala macam. Terus kita bikin acara sendiri di Bandung, saya dulu sama almarhum Demus, anak-anak Dendi 347, Mas Luk, Anli, semua itu sangat suportif dulu pas masa itu. Karena ya selain saya juga istilahnya mondok sama Iyo di, kalau nggak di Truno di Bali gitu, kalau pas lagi jalan Bali, pas lagi ada gig apa diajak main di Jakarta atau segala macam, oh ikut segala macam ya, kayak gitulah. Sempat ada gate crasher pertama kan di Jakarta segala macam, ya gitu sih. Mulai akhirnya banyak terlibat sama anak-anak ya, Pak, keletarnya tuh 2001 sampai 2003 banyak nulis buat Ripple, buat Surf Time di Bali, buat troli yang jelas ya. Kan yang diceritain gitu. Gimana mulai menggarap Java Base? Java Base saya mah diajak. Java Base itu kan Jerome sama Sinto dari Jakarta. Kenapa? Ya dari mungkin dari teman pertemanan ya. Saya mau pulang, terus
kalau nggak salah. Entah gimana, pokoknya nah, lu main ya di acaranya si Jerry gitu, acaranya Java Bass. Iya oke, okay, gitu main. Dan memang kebetulan stok lagu yang kocak tuh, stok lagunya ada gitu ya, stok lagunya ada. Saya yang pas waktu di acara di Bukit aman. Terus sempat ada acara di Jakarta namanya Rhythm Unity, itu yang bikin Fabi. Kan kalau dulu mah suka ada misalnya main area, terus ada house area, ada chill out room, dulu kan ada gitu-gitunya. Terus ada drum and bass area, nah saya main di drum and bass area. Saya ingat yang main di Rhythm Unity itu, ya dasarnya mungkin dulunya juga tipe yang melting pot gitu ya. Jadi pas masang set saya drum and bass itu, saya nggak yang puritan drum and bass, bukan yang kalau beli di, gitu nggak sih? Ini drum and bass gitu. Enggak. Jadi drum and bass, terus ada saya masang beberapa rilisan warp, misalnya square pusher atau apa gitu. Terus ada yang nyamperin, ini mah bukan drum and bass dong, ini mah breakbeat. Man, it's got drums, it's got bass, it's drum and bass. Karena dia mikirnya drum and bass harusnya yang, ya drum and bass kan jungle mirip lah ya gitu. Dan, ya ini harus ada, gimana ya, kalau jalan tuh harus ada cabang-cabangnya dikit lah gitu, biar gak itu terus gitu. Kalau saya ya, kalau saya tuh gitu. Ya mungkin itu ke bawah juga dari dulu ya, dengerin indie, iya, dengerin metal, iya gitu. Jadi kayak kadang suka nyari benang merahnya juga sih kalau bikin set tuh. Kan gak sembarang semua bisa dicampur gitu, tapi misalnya dari si lagu indie ini bisa ke lagu metal ini ada benang merahnya, kenapa gak disambungin gitu istilahnya. Prinsipnya gitu mungkin kalau saya secara pribadi bikin set mah. Tapi ya itu awalnya sih memang dari Java Bass, tapi terus kapan gitu pernah Anton mau main di Bandung, main di Bar 69 sama Marco, saya diajak main gitu. Jadi kita bertiga main di acara. Ya akhirnya relasinya terbangun dari situ. Akhirnya saya juga kalau ke Jakarta pernah main sama Hogi, sama Fabi, sama Heru, dan segala macam. Terbinanya ya dari itu 2-3 tahun penentu itu, 2001, 2022, 2023. Ini yang jelas mah lebih banyak aktivitas jurnalistik berarti ya yang dilakukan. Itu dan DJ sih waktu itu, itu dan DJ. Kalau di Bandung sendiri yang pada saat itu yang aktif bermain musik atau juga menggelar gigs? Manfox. Ah, siapa? Manfox itu jelas. Terus udah gitu, Niang juga sering main. Rock and Roll Mafia jelas. Takut lupa kesebut eh, Wilerek udah jelas. Siapa lagi? Sorry kalau lupa. Tapi gue memori. Gitu. Ya yang jelas itu sih. Manfox, Niang, Rock and Roll Mafia, Wilerek. Siapa lagi? Saat itu belum. Bisa diceritakan karakter-karakter musik mereka? Nah, sejujurnya gue bukan orang tepat untuk ditanya, karena mungkin lagi-lagi saat itu masih lebih tersibukkan dengan, karena musik banyak banget ya, musik banyak banget, dan bukan gimana ya, istilahnya nggak sempet juga gitu untuk fokus dengerin yang anak-anak, tapi kalau nggak salah memang banyak dominan breaks ya, rada-rada kayak breakbeat, terinfluence dengan mungkin Chemical Brothers atau apa, saya juga takut salah gitu kalau ngomong kayak gini. Cuma yang pasti kan dulu mah di kayak anak-anak Cerah Hati, Conat segala macem itu doyan banget drum and bass ya mereka, apa namanya, terus akhirnya Dimas, Tara ya kalau nggak salah. Dan main bass tuh cukup punya basis kayaknya di Bandung. Ya. Apapun alasannya saya juga nggak tahu. Gitu. Karena mungkin pada saat itu emang saya udah fokus. Oh ini jalurnya gue yang kesini aja deh. Gitu yang ya kayak udah nyaman aja di jalan itu. Dulu kan misalnya istilahnya minimal techno, micro house, terus yang lebih ada glitch segala macem, yang kayak udah sibuk sendiri di situ gitu loh.
bahwa ya gitulah. Kalau gigs musik elektronik yang ada di Bandung saat itu apa aja? Harus lihat ke flyer. Oh iya, jadi selain yang anak-anak Jakarta bikin atau misalnya collab dengan anak-anak Bandung, itu juga ya yang kalau kita pernah bikin apa ya? Batu Karas jelas ya. Berarti kita bikin acara di Batu Karas sama 347 sama Grafis, dulu dapat sponsor dari Grafis. Anak-anak Jakarta kita undang, kita naik bus ke sana bareng-bareng. Itu mah buat senang-senang aja gitu istilahnya kita di sana. Teman-teman rock and roll juga pada main dan bikin room-room sendiri. Kita ada yang acara di gazebo-nya, tapi anak-anak yang lain juga bikin di kamar masing-masing segala macam. Itu 347 itu berarti. 347 Ripple gitu ini. Apa namanya? Support di situ. Apa lagi? Nah, acara-acara lain Subculture. Subspace ya, yang di ini. Bar 69 atau apa? Wah, lupa ya nama-namanya, Mung. Yang di terowongan ITB. Itu pernah gitu. Banyak sih anak-anak kayak acara-acara yang dibikin dulu si Yogi Bule sama Andre Gerbang. Itu suka banyak bikin event yang disponsori nama radio-radio. Gue juga suka lupa harus lihat flyer-flyernya lagi tahun segitu teh gitu. Tapi cukup banyak sih saat itu teh, banyak bukan jadinya acara tuh kayak tiap minggu gitu dulu ada dan masih punya stamina untuk itu. Kalau venue-venuenya di mana aja? Bukit jelas, Bukit kadang suka di random, tempat-tempat random kayak di Gerbang dulu kan, di Gerbang, terus di, hotel yang deket Jalan Oten tuh apa sih, Imperium, yang pernah bikin mana lagi ya, Imperium, Amsterdam 2002 ya bikin juga selain Ripple kan bikin The Show itu di situ. Dulu Boy Rider yang lini ceweknya Boy Rider sempat bikin juga acara di situ. Amsterdam TRL belum tahun itu. TRL tuh baru mungkin 2004 2005 kali. Bukit lupa sih, di sempet dulu di mana ya, di Ciater atau apa yang ya dulu mah kan cukup sering digerebek-gerebek ya terakhir pas udah istilahnya pas skena itu tuh udah mulai terlalu high profile kan akhirnya mulai banyak dilirik sama aparat gitu, udah mulai digerebekin segala macem lah ya sih. Ya kan. Gitu. Ini bodor. Tapi ya itu kalau musisi itu yang saya juga kurang begitu bisa tahu ya. Karena waktu 2000 ya masa-masa itu memang lebih banyak di sisi nge-DJ masang lagu orang. Gitu masang dua orang. Sekarang siapa yang suka masang musik sendiri? Kayaknya yang akhirnya lebih banyak fokus bikin lagu sendiri, ngulik-ngulik itu ya baru 2004 kesini aja sih kali. Kan kalau dilihat alat-alatnya juga dulu masih terbatas ya. Kalau dulu kan Fruit Loops, terus misalnya Ableton juga baru munculnya mungkin 2002 ya, ada traktor dulu kan. Dulu tuh si Richie Hawtin pakai apa ya? Itu di zaman 2001-an di sini berarti. Iya, kayaknya mulai
ya kan dulu misalnya Roland bukan yang TB303-nya ya, tapi yang adalah si Roland nggak ngeluarin versi barunya gitu, dari versi barunya 303 yang lebih banyak presetnya segala macam, itu baru 2001-an kesini kalau nggak salah. Dan mungkin ya nggak tahu juga ya alas kendalanya apa, mungkin belum terlalu banyak alat yang bisa dipakai atau apa, nggak juga sih, jarang beririsan aja mungkin dengan teman-teman yang lebih aktif untuk ngulik apa namanya di perangkat. AI instrument builder pada saat itu udah ada. Nggak tahu. Contohnya siapa? Ayo misalkan si Evan Story. Wah, nggak tahu. Nggak tahu. Kayak mungkin udah tapi nggak tahu juga. Kayak misalnya kayak Garden of the Blind di Jogja itu kan dia juga apa ya, ini elektronik atau goth atau apa? Industrial. Experimental. Ya itu kan juga 90-an akhir atau 2000-an awal ya gitu. Juga lupa. Bang bisa minta minum? Oh boleh. Lumayan kering. Wah ini gimana? Ngerokok saya mah. Cok. Go. Sebentar ya, kita break 2 detik. Bisa break gitu? Oh, bisa. Aja. Oh langsung. Ya. Ah. Mas Tok. Apa tuh? Pertanyaan susulan. Iya. Oke, nah kemudian sampai di 2003 kan berarti benar-benar aktif terus bergeraknya sama scene musik di Bandung lah ya. Iya. Selain musik pop dan musik elektronik yang melihat berkembang dominan di musik independen underground dan lain-lain di Bandung, apa yang kelihatan sama kamu saat itu? Yang di luar scene tersebut ya, mungkin karena saya orbitnya juga waktu itu cuma di troli Ripple atau sering ke Jakarta gitu. Sempat juga interaksi secara personal sih sama Ucok. Ucok masih di Harder dulu kan. Hardernya juga masih di yang lebih dekat ke Gandok ya dulu ya, dekat situ. Oh iya 2001 ya Cok, gue lupa 2001. Iya, jadi inget. Okay. Jadi gini, selain elektronik 2001-an, 2000-2001 itu tuh post-rock, ya kan mulai naik ya. Saya sih emang seneng banget Tortoise tuh dari dulu gitu. Tapi 2000 itu ketika Godspeed yang Slow Riot keluar, so
sama sebelumnya yang F bla 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 Infinity itu, wow, itu udah lumayan edan juga gitu. Dan itu lagi-lagi saya kalau dengerin Godspeed khususnya atau Constellation Records, ingatan pasti balik ke soundtrack dulu. Suka denger soundtrack gitu ya. Emang itu soundtrack-y banget kan. Belum lagi dipakai buat filmnya apa 28 Days Later segala macam. Ya mungkin pas waktu itu sih sebenarnya nggak terlibat sama scene lain juga enggak, tapi mungkin kalau apa namanya interaksi sharing musik segala macam juga dengerin dulu tuh apa ya Anticon, Dalek saya nggak bawa, tapi Sage Francis tuh apa ya dulu tuh lupa lah labelnya, hip hop yang ya dulu mah lo-fi hip hop tuh masih belum terlalu ini gitu ya, anti-pop konsorsium segala macem. Jadi selain elektronik, nah yang terjadi juga kalau buat saya pribadi sih ngulik musik-musik yang nggak tahu namanya apa gitu, bukan nggak tahu namanya apa, tapi kalau yang di hip hop juga nggak hip hop banget, yang rock juga nggak rock banget, elektronik juga nggak bisa dibikin joget pisan, jadi udah nyari yang lebih kesana gitu, yang lebih ke kalau dulu mah kita istilahnya musik wacana gitu, yang di enjoynya itu buat dibahas kayak gitu sih. 2001 2002 2003 lebih ke situ. 2003 akhirnya saya balik lagi kan ke Australia. Post rock ya pada saat itu juga. Iya. Sebenarnya kalau ngomongin si post rocknya sendiri kan sudah adanya mah dari tahun 90-an juga, dia si Slint yang Spiderland juga udah muncul gitu. Tapi dia kan lebih grafiknya mungkin istilahnya ya kalau mau baru di gembar-gemborin media ya tahun 99 ke atas gitu. 2000 sampai 2004 mungkin kalau saya ngelihat mah ya. Label-label kayak apa namanya? Cranky, labelnya si Tortoise atau apa sih? Kok saya lupa. Ya itulah. Skena Chicago gitu-gitu. Ada macam post rock. Kalau menurut Kana, ada pengen memperdalam dikit. Ada benang merah antara psychedelic sama post rock gak? Kalau yang saya tahu secara kemunculan dulu ya, sebenarnya saya malah ngelihatnya nggak ada hubungan, belum ada hubungan kalau buat band-band yang awal-awal itu ya. Kalau saya mikir yang tadi saya sebutin kayak misalnya geng-geng Constellation, apa Do Make Say Think, apalagi tuh lupa nama-namanya ya, band-band itu nggak psychedelic sih menurut saya gitu. Dan kalau baca wawancaranya mereka gitu segala macam juga, mereka kan banyak mengklaimnya mah musik-musik soundtrack atau misalnya Ennio Morricone atau siapa lagi ya misalnya. Jarang yang ada nge-refernya tuh ke Pink Floyd atau psychedelic. Nggak tahu psychedelic maksudnya apa? Apa aja? Psychedelic yang ada di itu aja, di kaun yang peralihan mau ke psychedelic. Iya kayaknya enggak deh. Enggak terlalu. Baru mungkin setelah 2005 kesana ya, setelah post rock itu mungkin udah ada jalurnya sendiri, mungkin ada beberapa yang akhirnya kita nguliknya yang lebih ke stoner rock lah atau apa, kayak gitu kan. Saya juga waktu dengerin post rock sih belum familiar dengan kayak Om yang Conference of the Birds itu, yang gimana ya, stoner doom itu pas waktu post rock zaman itu kan Sun yang White One sama White Two itu baru keluar kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya, 2003 itu aja juga pas denger sih cing gitar gitu, kayaknya belum bisa masuk gitu dulu. Nah saya udah nggak tahu ngikutin pas udah irisan antara post rock dengan stoner dengan doom dan segala macam itu udah nggak terlalu
nggak terlalu ngikutin secara kronologis ya. Jadi saya dengerin ya Om itu. Om kan psychedelic banget kalau menurut saya. Ya kan Conference of the Birds itu psychedelic banget, tapi saya nggak ngerasa itu post rock. Dia mah udah memang stoner rock aja gitu kayak. Ya nggak tahu ya, mungkin ya, gitu. Ya. Karena di tahun 2005, mungkin nanti itu di kita bahas lagi lebih lebih lanjut di pembahasan masa itu. Cuma di tahun 2005, ketika mulai gelombang 2005-2006 lah, ketika ada mulai gelombang si open labs, mereka bilang musik elektronik sama musik post rock itu scene-nya sama. Yang di Indonesia ya, di Bandung. Ya mungkin saya, mungkin ada sendiri yang saya nggak sempat ketemu gitu. Tapi emang kalau saya sih ngelihatnya memang post rock dan scene apa tadi? Musik elektronik. Nah, musik elektronik yang dia nge-refernya ke masa yang mana? Kan ini kalau bahwa ada irisan post rock elektronik yang lebih eksperimental ya, atau terus mungkin akhirnya jadi ada scene noise di situ segala macam, bahwa mereka tuh sangat mungkin bahwa yang mendengarkan atau yang pegiat di musik-musik tersebut itu belong dalam satu scene yang sama, sangat mungkin. Karena saya mikir salah satu medianya itu yang paling bisa dirujuk gitu ya, media fisik kan dulu The Wire. Majalah The Wire itu kan semua dari situ. Post rock iya, elektronik yang kiri-kiri banget gitu, yang di luar orbit ada gitu. Yang dia kan The Wire kan memang fokusnya ke musik yang ya di luar lah, di periferi semua gitu. Sama ya Pitchfork awal. Ya kan ketika itu mulai migrasi itu apa namanya, media udah mulai ke internet ya, Pitchfork kan 2000 awal gitu. Dan mereka memang menyuarakan musik-musik yang ya obscure pada zamannya gitu, baik itu dari indie ya, kalau indie kan dia misalnya dulu kan Broken Social Scene ya, skena Portland dan segala macam gitu ke depannya. Iya sih, Portland terus eksperimental, noise, shoegaze, yeah. Nah shoegaze-nya mungkin yang dimaksud Kang Kimung, kalau udah pas tahun segitu sih udah second wave ya. Second wave. Kalau yang first wave kan buat saya sih, nggak tahu teorinya di Wikipedia kayak gimana. Cuma yang saya tahu first wave shoegaze mah ya 89, 90, 91, 92 itu. Bahwa terus ada lagi di tahun 2000-an, itu ada memang ketika M83 muncul, terus ada Serena Manish dulu, terus ya mungkin Black Rebel, Motorcycle Club, yang gitu-gitu kan, shoegaze-ish gitu ya suara-suaranya. Itu kan 2000 awal, pertengahan, terus baru kemarin-kemarin lah, 2010-an kesini yang mulai udah mega pisan gitu kan. 2010 kesini kan indie udah yang di atas gitu lah, udah mainstream banget. Oke, balik lagi ke Kana ya. Kan 2004 kemudian kembali lagi ke 2003 kan? Saya balik 2003 balik. Ah itu 2003-2004 mah diisinya nggak terlalu banyak dengan apa namanya, nggak ada yang signifikan maksudnya ya, itu aja, cuman bukan mengikuti maksudnya menjalani yang udah dijalani. Terus ya 2004 sih saya ininya apa, berhenti itu, berhenti 2004 2004 gantung headphone. Sama sekali enggak. Iya. Gantung headphone. Kenapa berhenti? Ini mah udah enggak masuk ke musik ini. Udah enggak masuk ke musik. Ya udah aja, udah. 2004 saya berhenti, terus saya nikah, punya keluarga, udah.
bisa dibilang lose kontak juga sih sama semua dari 2004 sampai baru kemarin balik kali 2018. Kalau itu mah udah berarti di Australia. Di Australia terus. Terus sampai beranak pinak. Oke. Ya kalau bahasanya anak-anak kan hijrah. Kayak gitulah istilahnya. Kalau di Australia itu karena tuh belajar sekolah apa? Waktu kuliah mah seni murni. Seni murni. Seni murni, fine art, majornya drawing. Drawing. Gitu. Oke, nah 2004 juga sama, terus bergelut di bidang seni murni. Maksudnya yang pas balik 2003 itu saya setelah berhenti musik sempat kerja. Saya kerja di IKEA tapi yang di Melbourne, kerja di bagian interior design gitu selama beberapa tahun. Terus ya tapi bagi waktu ya, maksudnya ya berkarya juga iya, menyempatkan diri untuk pameran dan segala macam. Terus abis itu 2008 itu sebenarnya dari 2008 sampai 2018 itu kerja selain kerja itu ya. Jadi saya udah berhenti dari IKEA tapi tetap berkarya, tetap ada apa namanya, ngajar paruh waktu juga gitu, ngajar paruh waktu sama ini sih dari 2008 sih lebih kerja istilahnya apa ya, jadi carer, jadi kayak buat ngurusin orang disabled, orang disability, terus atau misalnya orang manula segala macam. Jadi dibagi waktunya yang bikin karya seni sama ngurus ngurus komunitas gitulah, itu aja. Tapi nggak, nothing to do with music. Tapi desain mah tetap ya, apa sih? Ya art sih, tetap art gitu. Oke, nah ini juga jadi menarik karena kebanyakan musik elektronik, mungkin musik-musik secara umum juga sangat terkait sama seni murni, art, desain gitu. Nah gimana karena melihat hal tersebut, karena dari musik elektronik juga memicu satu pergerakan baru, new media art. Iya. Kalau di Bandung yang terjadi seperti itu. Sebetulnya apa sih hubungan antara musik, tapi mungkin musik elektronik secara fokusnya dengan ini tuh nanti harusnya Duto bakal diwawancara nggak? Duto Hardono. Duto. Nanti lo harus diwawancara ya, karena lo bisa mengisi kekosongan ini nih. Karena ya lagi-lagi saya kan ngerasa nggak punya hak sih untuk ngomongin 10 tahun men. Ya kan, itu dari 2004 sampai 2018 saya pulang ke sini, itu kan nggak tahu what's going on di sini. Saya baru pas pulang ke sini baru tahu, oh ternyata ada anak-anak norm, oh ada anak-anak apa namanya, apa tuh misalnya yang bikin push and pull segala macam. Baru tahu setelah pulang ke sini 2018 baru main lagi di publik, juga kan diajak anak-anak itu main dong di acara ini, tapi udah nggak mau, nggak pernah. 10 tahun lama loh. Iya. 10 tahun lama pisan. Gitu. 10 tahun lama. Kalau ditanya juga enggak ada niatan untuk balik jadi DJ lagi, enggak gitu. Cuma lebih kayak ya udahlah sok main gitu. Enggak ngelihat sebagai profesi lagi sih. Enggak ada misi juga untuk sharing musik wong. Udah bisa didapat dari manapun gitu kan, dan udah beda aja sekarang, udah beda. Jadi kalau ditanya tadi terkait apa art dan electronic music, nah itu tuh tricky banget tuh, karena ada yang seni bunyi ya seni bunyi ya, saya teman-teman Jogja yang banyak Yes No Music Festival atau apa. Kalau di sini tuh Duto itu yang harus diajak ngomong, atau Bob Adrian
ya, teman-teman yang memang dia di bidang seni bunyi itu, dan mereka juga memang akademisi di ITB, di Intermedia itu. Mereka juga musisi. Mereka bisa lebih tahu what happened tuh dari 2000 sekian ke sini. Karena itu beda memang dari skena clubbing, enggak. Mereka di sini lebih yang mengeksplorasi suara, bunyi, hakikat si bunyi itu sendiri dan segala macam yang saya juga enggak bisa terlalu fasih gitu loh untuk menjelaskan. Tapi bahwa ada korelasi antara disiplin seni murni, the fine art, dengan sisi electronic music yang eksperimental, ya memang kalau dilihat dari sejarahnya dulu, atau bahkan waktu saya kuliah pun di sana, itu kita juga di, selain, misalnya saya disiplinnya drawing gitu ya, tapi kita juga di kasih tahu kamu harus dengerin Steve Reich, kamu harus dengerin Philip Glass, kamu harus dengerin Lamont Young atau siapa yang memang gimana ya, dia masuknya art music gitu, yang musik itu sebagai kendaraan untuk mempush ide kan, udah beyond lirik gitu. Makanya kalau kita ngelihat Stephen O'Malley, dia di Sun, iya, tapi dia juga eksplorasi elektronik sebagai KTL. Ya, KTL itu partnernya dia, Peter Reberg, itu bukan sembarang orang kalau buat yang familiar dengan skena elektronik ya. Peter Reberg itu yang punyanya Nigo Records. Nigo Records pas zaman 2000-an, 2001. Itu sesuatu banget tuh labelnya kan. Nigo. Itu Venice ada di situ. M-E-G-O. Mego. Venice ada di situ, Ilpo Vaisanen, Mika Vainio, semua yang istilahnya yang punya agenda ini musik tuh bisa di push kemana sih? Musik tuh punya potensi untuk dibawa kemana sih? Suara itu mampu untuk dibawa kemana sih? Beyond komposisi, beyond segala macam. Nah itulah Stephen O'Malley. Dia kolaborasi sama itu, iya, dia rajin kolaborasi sama seniman, kayak Banks Violet, waktu itu ada seniman Amerika. Dia kalau follow di IG story-nya kan dia kerjaannya ke museum, motretin karya seni, segala macam, baca wacana gitu. Dan itu apa namanya, bukan figur, tapi apa ya, ethos atau outlook, cara memandang hidup. How you live aja. Dia ada naonnya. Kebayang enggak sih? Ada yang menggelisahkan dia. Dan semua yang dia lakukan secara kreatif itu ya untuk merealisasikan secara sedikit-sedikit gitu. Oh, yang sisi ini kayaknya gue bisa collaborate sama si ini untuk menyampaikan ini. Ini nama ini. Kemarin dia sama Senyawa misalnya bikin ini segala macam. Tapi kan dianya sendiri tetap dia gitu. Cuma dia jadi kayak ya apa ya? Polymath mungkin dia ya kan. Nah, dan itu dia enggak sendiri. Semua yang saya pahami di ya teman-teman Senyawa juga gitu kan. Dia open gitu terhadap kolaborasi album terakhirnya mereka, gimana kurang nge-push suatu agenda lewat kayak gitu kan, gitu. Nah, akhirnya kan itu like-minded people-nya akhirnya ketemunya di situ, dan biasanya mungkin berangkatnya dari bukan jalur yang sama ya. Saya nggak mau bilang bahwa mutlak gitu semua harus dari lulusan seni rupa, enggak gitu, tapi ada pola pikir, pendekatan filosofis, pendekatan apa ya, yang ya musik itu bukan cuma buat di sini, tapi dia buat di sini juga, iya, dia juga bisa buat, ngerti nggak sih? Jadi buat kayak ada hipotesa gitu. Saya ngasilin ini, pengennya dibawa untuk sini, kira-kira oke nggak? Kan jadi kayak gitu ya tawaran, bukan masalah ada chorus, oh, udah bukan ke situ lagi.
Iya kan? Bukan gitu. Gitu. Itu juga mungkin yang jadi memicu lahirnya new media art kayaknya. Nah, itu saya nggak tahu ya. Karena istilah new media art juga kan akhirnya akan ada perbedaan di setiap daerah kalau saya perhatiin. Bahwa new media art di Bandung, you know, karena waktu itu mungkin figure of authority-nya siapa, terus akhirnya yang membahasakan atau menarasikannya sedemikian rupa, ya mungkin itu cocok buat mendefine di ini, tapi new media art di Australia lain lagi kalau menurut saya gitu. New media art di UK misalnya mungkin lain lagi. Mungkin ya saya ngeliatnya gitu. Karena kayak dulu waktu di Australia itu di tahun 2000, lagi-lagi tahun 2000, itu udah ada yang namanya What is Music Festival. What is Music Festival gitu. Apa sih music? Jadi ya, situ Venice main, terus kalau di Australia itu ada beberapa figur yang memang dia eksplorasi ke bunyi dan suara ya. Dia hubnya di situ. Dan memang rata-rata akademisi ya, musisi-musisi fringe ya. Oren Ambarchi, kalau tahu Oren Ambarchi yang dia akhirnya jadi personilnya Sun-O. Dia kan orang Melbourne. Ya dia juga eksplorasi gitar, tapi gitarnya juga tabletop gitar gitu, bukan yang digini tapi yang mainnya begitu. Dan ya gitulah, kayak Otomo Yoshihide, ya Merzbau udah jelas ya, orang-orang kayak gitu. Dan I don't know, rata-rata memang sensitif terhadap, peka juga terhadap apa yang going on di contemporary art, contemporary philosophy, discourse atau segala macam ya mungkin. Kebayang nggak? Itu kalau ngomongin yang eksperimental ya. Jadi, okay, tadi kalau scene elektronik yang eksperimental itu tuh. Tapi kalau yang clubbing lain lagi. Walaupun tentunya nggak menutup kemungkinan bahwa yang di jalur clubbing pun doyan musik-musik gitu. Tapi kan dia misi hidupnya mungkin, ya gue bikin party, gue bikin acara gitu, ya kan? Kalau yang ini, ya gue bikin acara tapi gue masih nyari nih, ada investigasi. Ya kan, ada investigasi. Kalau ini kan mungkin mencukupkan diri dengan apa namanya, cukup dengan dapat new records dari luar segala macam, gue bikin lagu sendiri segala macam. Kalau ini kan ya itu tadi wacanais gitu, nggak peduli gue mau jual laku atau enggak gitu, ya kan. Itu yang lebih idealis atau senimannya ya kali ya, lebih ideologis malah. Ideologis gitu. Iya sih, karena musisi-musisi eksperimental 2003, 2005, 2003, 2005 sampai 2006, 2007 itu ideologis naredan, jauh lebih ideologis dari punk rock. Iya. Ideologis kan justru punk rock. Iya. Iya kan, kalau balik lagi ke konteks tanah air mungkin ya, 2001, 2, 3, 4 itu udah super hedonis lah gitu ya. Jadi mungkin ketika udah kucat saatnya cabut, ada yang cabut ya kayak saya, gue nggak mau urusan lagi sama musik. Ada juga yang nyarinya mungkin larinya kayak itu, ini bisa dibawa kemana lagi sih gitu ya kan? Mungkin ya kayak gitu. Saya bisa ke toilet enggak? Boleh. Permisi intermezzo bentar. Lo bisa dimatiin dulu ya. Bisa. Kumain. Ya. Mau dimatiin dulu.
Ya orang pakai iya. Pakai nu itu. Apa? Ini. Itu. Cek cek tes kayaknya ya, ya. Oke. Berarti sampai 2018 stay di Australia. Australia sampai kemudian pulang. Kenapa memutuskan pulang? Keluarga sih, keluarga. Jadi 2017 tuh bapak saya wafat, terus masih ada ibu, udahlah nemenin ibu, jadi kita pulang. Saya duluan 2018, terus keluarga nyusul 2019 awal. Dan kemudian di Bandung lebih banyak bergelut di bidang pendidikan. Dosen di BINUS University, jurusan Prodi di Cafe. Prodi di Cafe itu dari 2018 sampai sekarang. Gitu. Ya, sampai sekarang. Iya. Sekarang di 9 Matahari juga. 9 Matahari dari 1 Desember kemarin, 1 Desember. Jadi waktunya sih dibagi ngajar di BINUS, 9 Matahari, sama tetap berusaha untuk berkarya juga sih. Jadi, biar tetap ada outlet bikin gambar gitu segala macam. Alhamdulillah. Iya, emang sih balik lagi ke desain tadi. Referensi paling kuat yang selalu diwacanakan itu terutama yang berkaitan dengan musik metal dan industrial, Bauhaus, sekolah seni. Terus di Bandung sendiri kebanyakan yang memainkan musik elektronik justru mahasiswa-mahasiswa desain. ITB, ITNAS. Gitu, jadi memang ya persinggungannya kuat. Terus Niang sendiri kan kemudian lebih banyak menjadi visual joki daripada memainkan musik si elektroniknya itu sendiri. Isinya irisannya sangat-sangat kuat. Mungkin nanti bisa diperdalam lagi dari dua narasumber yang saya saranin, Duto Hardono sama Bob Adrian. Minta izin ya guys. Bob Adrian harus itu. Kan panjangnya di Australia terutama di zaman tahun 94 sampai 2003 lahnya, karena benar-benar menggali banyak hal terutama tentang musik yang ada di Australia. Menurut Kang Una, apakah pengalaman itu bisa menjadi pola pikir lah yang kemudian dipegang itu sama Kang Una sampai sekarang? Ya sebenarnya ya secara mungkin tanpa sadar ya itu juga udah terjadi pas waktu saya pulang 2001, 2002, 2003 itu. Dan juga dengan tulisan-tulisan atau misalnya sudut pandang yang saya ambil ketika saya menulis suatu pendapat lewat troli, ripple, manapun itu, ya jelas merupakan cerminan dari apa yang saya dapat selama beberapa tahun itu. Dan bahkan sampai sekarang pun beberapa hal yang masih kebawa sampai ke pekerjaan segala macam gitu ya. Ya misalnya terkait
terkait transparansi, transparansi atau sharing knowledge, sharing knowledge gitu, sharing knowledge, nothing tulus lah kita. Gitu. Ada beberapa yang orang yang mungkin mahal gitu. Memang no, informasi kan mahal, cuma zaman sekarang semua informasi juga udah banyak gitu loh. Gitu gak sih? Mesti takut apa sih? Ya kan? Walaupun memang ada race ya, ada balapan kan pasti ya, pada dulu-dulu merealisasikan ide atau apa, tapi kayaknya waktu ya mungkin didikan di sana ya gitu lah. Lu share aja gitu, ngapain lu harus takut ketahuan keduluan segala macam ya, itu ada rezeki masing-masing gitu ya kan. It's what you do with that thing kok, ya kan? Ngolahnya gimana, ada yang mau di-share kayak ada yang mau di-ini. Kalau saya sih gitu kan. Ya itu satu dari sekian banyak nilai mungkin ya, nilai kalau yang dimaksud Kang Kimung itu. Oke. Tadi kemudian visual musik udah eksperimental dan lain-lain juga udah kegali. Ini pengen diceritain tentang sosoknya Ademus almarhum. Saya kenal Ademus itu jelas sesudah fase sel. Jadi saya waktu sel keluar cuma dengar bahwa ada orang namanya Ademus gitu. Baru mulai nyambung ya pas saya pulang itu 2001 2003 itu. Dari mana ya? Hampir bareng terus sih pas waktu tahun itu, kecuali mungkin pas waktu Shiora anaknya lahir gitu kan. Anaknya lahir pas kita lagi di Batu Karas yang tadi cerita. Jadi dia nggak ikut di Bandung. Ya dari waktu dulu sih apa ya? Selalu suportif, selalu suportif dalam arti gini, dalam arti kita mungkin sharing the same vision aja, apa namanya, dengan apa yang perlu dilakukan saat itulah istilahnya, dari in terms of sharing music dan segala macam, dan yang memang sangat sangat duniawi pisan lah saat itu ya. Tapi kayaknya satu hal yang selalu bikin kita bareng itu adalah ya sama-sama selalu gemes pengen nyari sesuatu yang baru, itu satu. Mungkin pengen berbagi dan ya apa ya, gitu sih. Apa namanya, ya selalu suportif terhadap gerakan gitu ya, apa ya. Selalu apa yang lagi bergerak dilihat, oke, support dia selalu terbuka pada hal-hal baru gitu ya, terbuka pada hal baru dan bisa kemana-mana, versatile gitu ya. Versatile. Jadi itu mungkin yang bikin saya cocok karena ya gitu. Kita ngomongin musik apa aja, kalau dari sisi musik ya ngomongin musik apa aja juga nyambung gitu. Musik apa aja nyambung, terus bisa relate, bisa ngeliat benang merah. Oh ya, dari pop culture misalnya, oh ini nyambung sini, kita bisa ngeliat pattern yang terjadi di pop culture misalnya, segala macam. Dia juga produce musik elektronik, iya, ya? Wah, waktu itu dulu pas waktu dia masih kos di mana tuh, Bojong Koneng kalau nggak salah, tempatnya Dendi dulu. Dia malah kita sempet bikin itu yang nggak kejadian dulu, The Milo. Pokoknya kita dikasih filenya Malaikat, kita sempat bikin remixnya berdua. Malaikat dijadiin 15 menit atau apa gitu. beat drumnya dihilangin, dia cuma gitar sama vokalnya juga di ujung, jadi gitar. Jadi kan familiar kan ya gitarnya Malaikat. Jadi misalnya dibikin gemes selama 5-7 menit, baru vokalnya itu keluarnya di ujung gitu. Kebayang gak? Nah, itu udah ngambil apa namanya, tadi pendekatan yang eksperimental itu ya, bikin momen, menciptakan kegundahan dari sisi audience gitu ya. Jadi jangan dikasih
ekstasi melulu gitu, katarsis melulu, enggak kan, katarsisnya dibikin nunggu dulu gitu, disiksa dulu. Ya kan, apa, sun gitu-gitu kan, rata-rata gitu kan. Iya, baru dapet itu setelah, iya, setelah 18 menit kita baru bisa denger, apa ya istilahnya, spektrum suaranya tuh baru ada yang di sini, gitu. Ya kan, baru setelah tubuh senses kita terkondisikan selama 10 menit, baru kita bisa misah-misahin suara-suaranya, frekuensinya kan, biasanya gitu. Ya ini kalau tadi ngomongin soal remix. Ya gitu lah, lebih. Itu dulu secara teknis ngeremixnya pakai apa? Apa ya? Kayaknya Fruit Loops, iya. Terus pokoknya yang... Software berarti ya? Software. Tapi nyasinya rata-rata spektrum musik setelah 10 menit ke atas bisa kerasa gitu. Dan si musiknya kan akhirnya memilih audiensnya sendiri. Iya, benar. Dan itu udah itu kemewahan menurut saya. Buat yang sabar untuk menanti momen tersebut untuk datang. Gak semua orang gitu. Gak semua orang bisa tahan dengerin musik berdurasi sekian ini, ngapain juga gitu kan. Tapi kan bukan buat beberapa orang ya, itu apa namanya, proses menuju katarsis itu kan macam-macam nih. Dia ada yang merasa cukup dengan 3 menit dikempur dengan gitu, anjir nafisan lagu pop gitu. Ada yang perlu gitu nunggu dulu gitu, dan cukup dengan sekian detik pring gitu. Iya benar. Iya kan? Benar. Trak. Enggak eta. Cukup itu segitu doang. Ya kan? Enggak perlu digerus terus gitu loh. Itu kan formula Hollywood ya. Kayak gitu. Gerus terus. Terus Michael Bay bisa gitu kalau film. Dari awal udah gini. Iya benar. Juga hidayah mah dengan cuman bisa. Kayak gitu. Oke. Pengen tahu menurut Kang Ena apa sih sebetulnya musik elektronik teh? Nggak tahu. udah susah itu tanya musik elektronik ya. Apa ya? Ya musik yang ya pastinya dihasilkan oleh perangkat elektronik itu pasti ya. Tapi kalau udah masalah musik elektronik itu harus seperti A, B, C, D itu udah zaman sekarang 2021 udah nggak mungkin. Ya big umbrella ya. Musik elektronik ya mungkin yang dia secara dominan diproduksi oleh menggunakan perangkat elektronik gitu. Lebih dominan bahwa dia ada elektronik pop, ada elektronik industrial atau elektronik metal atau segala macam mungkin bisa diginiin sendiri. Tapi taulah udah dari 2008 kesini saya udah nggak pernah ngomongin genre lagi, udah bingung. Kemarin-kemarin kan sempat banyak yang genre apa gitu keluar, apa gitu saya lupa, si punk atau apa dulu sempat keluar nggak, si punk, adalah tahu, gitu-gitulah, udah hilang, udah lost it gitu, aduh. Tapi mengamati perkembangan musik elektronik yang ada di Bandung? Jujurnya enggak. Denger aja gitu, denger tapi enggak ngikutin. Banyak juga kan sekarang di Bandung dan Jakarta, saya juga malah udah enggak tahu ini mana yang Bandung, mana yang Jakarta, mana yang Jogja, mana yang luar Jawa, segala macam. Dari pengalamannya Kang Ena, baik itu di Bandung di masa-masa awal, kemudian juga di Australia, dan juga ngelihat kondisi kan udah dari 2018 balik ke Bandung, ada sekitar 3 tahun lah mungkin mengamati kondisi yang ada di Bandung. Apa yang sekiranya harus dilakukan atau harus di kita bikin lah gitu, biar si musik elektronik di Bandung ini bisa apa ya, bisa rame lah gitu. Gak tahu, jujur gak tahu kalau ditanya gitu. Kalau ditanya gitu, yang hal pertama yang saya pikir malah
emang harus rame gitu. Kenapa harus rame gitu? Benar-benar. Kecuali kalau memang memang para aktivis atau pegiatnya merasa ada problem nih, ya itu mah, mangga sok kalian yang tahu problemnya. Kalau saya kan cuma, kenapa harus rame? Benar gitu. Ada terus mereka aktif dan syukur kalau mereka cukup gitu misalnya. Gue cukup kok bikin, terus hidup dari beberapa rilisan Spotify atau apa, terus misalnya reputasi ada, segala macam kan mungkin udah cukup ya dengan itu. Beberapa orang gitu ya. Nah, kecuali yang memang tadi itu, misalnya kurang rame, ya udah berarti lu bikin rame aja dengan cara lu sendiri, gue gak tau apa. Karena buat gue, buat saya sih pas pulang kesini, wow udah banyak pesan ya. Saya ngeliatnya tuh dengan begitu banyaknya nama, dengan begitu banyaknya, pas saya kesini kan saya nggak tahu siapa itu dari angkatan mana gitu. Saya ngerasanya kenal pada momen yang sama, semua udah sama aja, saya manggil semua kang, semua gitu nggak. Tapi ternyata setelah diusut, oh ternyata si ini teh datang setelah 2004 ke misalnya 2005-2007. Ternyata ada, ya ternyata baru ini teh 10 tahun teh lama juga ya. Jadi 10 tahun tuh sebenarnya udah banyak, bukan peralihan generasi tapi udah banyak angkatan-angkatan yang masuk gitu. Kayak misalnya pas waktu saya dulu sama Demus dan teman-teman dulu bikin itu kan ada yang pas waktu kita baru bikin acara mereka baru yang datang gitu. Pas saya udah nggak main mereka yang bikin acara, bikin acara berapa tahun. Nah ternyata setelah sudah itu ada lagi nih angkatan yang baru kenal musik-musik clubbing itu dari angkatan yang bawahnya kami gitu sampai sekarang. Saya nggak tahu itu udah berapa sekarang nih yang lagi suka rajin bikin acara atau ngisi set di program radio atau apa. Saya udah nggak tahu itu angkatan mana aja gitu. Bagi saya itu semua baru teman baru. Teman baru gitu. Tapi sempat ngedengerin beberapa karya musik elektronik dari kawan-kawan di Bandung yang muda-muda. It's a guilty feeling nih, karena mungkin ada yang ngasih terus saya belum dengerin. Sekarang masalahnya gini kan. Buat dengerin aja saya nggak ada player. Saya nggak ada CD player, turntable juga nggak dipasang. Kaset juga nggak ada, jadi saya benar-benar ngandalin ya digital format mau nggak mau, dan digital format juga aduh waktu buat dengerin juga saya teh gitu nggak sih, udah beneran bukan prioritas lagi dengerin musik tuh. Kadang kalau misalnya diajak main sama teman-teman Norm minggu depan hari Jumat gitu, saya nanya dulu ini gue setnya apa, terserah aja kan. Oke, nah dari terserah itu tuh nanti saya baru mikir di kepala, oh gue pasang ini, baru biasanya per momen aja, momen. Jadi di pada waktu luang mah, wah udah nggak ada tuh digging kayak dulu mah kan itu emang fokusnya di situ, emang hidupnya tuh buat digging aja. Sekarang mah, ya kalau ada ini, gitu. Beda lah, udah beda. Oke. Pertanyaan terakhir. Berat. Pentingkah penulisan buku Bandung Bawah Tanah Sejarah Musik Elektronik menurut Kang Na? Kalau buat saya sih, dan saya memang senang sejarah orangnya, dan yang namanya sejarah tentang arsip, yang semua arsip yang tadi Kang Kimung bilang segala macam, saya mah secara alami juga hoarder gitu. Apa tuh saya kumpulin gitu. Istri juga, aduh, kumpulin naon deui. Runtah cenya. Toh akhirnya ternyata memang sekarang gitu baru kerasa, oh foto tuh ada di gua gitu. Oh ini dokumen ini tuh ada di gua. Oh kotretannya album ini tuh ada di gua segala macam, itu baru bisa kerasa memang setelah sekian tahun gitu. Jadi hemat saya mau itu buku elektronik, mau formatnya zin, mau formatnya YouTube series segala macam, anything yang bisa
bisa kita gunakan untuk mencatat milestone apapun yang terjadi pada zaman tersebut, kudu. Karena itu yang kita nggak punya dulu. Itu yang kita nggak punya dulu. Makanya kita sibuknya nyari keluar. Ya, kita nggak punya sejarah. Maksudnya ya selain seniman-seniman senior ketika itu ya, Hari Rusli dan segala macam. Tapi kan kita ada identitas yang kita nggak bisa relate gitu. Gue nggak relate kok sama Nicky Astria gitu. Makanya kita nyarinya akhirnya keluar kan, karena ini nih kayaknya. Kan sebenarnya kalau kita ngomongin subkultur ya, kita baru dari akhir 80-an atau awal 90 sampai ke sini kan kita punya yang istilahnya milik kita sendiri ya. Terlepas dari itu apa namanya, apropriasi budaya luar atau segala macam, ya wayahna lah, itu memang kudu kayak gitu kok, terjadinya memang seperti itu, kita ngakuin gitu loh. Kita ngakuin itu budaya luar segala macam yang kita akhirnya klaim jadi diri sendiri. Gitu. Ya kan? Jadi apapun pencatatan mah iya pisan, perlu pisan. Mau bukunya monumental, mau yang sifatnya you know, berkala atau segala macam, tapi estafet itu perlu gitu, siapapun yang punya kecenderungan ke situ. Gitu sih. Oke. Kalau memang penting, apa aja isinya? Apa aja yang harus ada di dalam buku itu? Khusus yang elektronik? Yang elektronik. Ya yang pasti tadi sih, latar belakangnya apa. Ya pasti pembagiannya gitu kan ya. Dulu apa, terus wawancara dengan, ya dari yang memang ngalamin langsung gitu. Ngalamin langsung juga menurut saya sih. Kalau saya yang ada di proyek tersebut, pasti saya akan bukan hanya musisi atau siapa yang menggerakkannya, tapi juga audiensnya. Kadang sudut pandang audiens yang kita mungkin lupa gitu, padahal dia mungkin bisa punya kekuatan memori yang lebih rich daripada kita gitu. Dan dia yang konsumen kan, sebagaimana kita dulu mengkonsumsi cepet gitu, iya, sebagaimana kita dulu mengkonsumsi karya-karya yang idola-idola kita dari luar gitu. Kita kan menyerapnya dengan passion gitu. Kalau kita kan sebagai penggiat, kita disibukkan dengan kerjanya segala macam gitu kan, benar nggak? Bukan nerima hasilnya gitu. Ya kadang saya juga dapat insight apa ya, pandangan-pandangan yang oh segitu ya, itu tuh dari ya teman-teman yang saya baru kenal sekarang. Terus yang bilang saya dulu sempat datang ke gig-nya Kang Nana pas waktu di acara ini. Oh iya, jadi dia malah bisa menggambarkannya itu lebih vivid gitu, ya kan? Karena datangnya sebagai orang yang anjir ada musik ini gitu. Jadi itu sih lebih melibatkan dari sisi barudakna gitu. Audience itu. Audience. Saya banyak kalau denger yang misalnya yang bela-belain dari datang dari Jakarta naik angkot sampai Bandung teh lu langsung harus pulang lagi ke Jakarta itu. Ya, benar nggak? Kayak kalau kita dengar cerita ya zaman dulu orang dengar apa datang gig metal segala macam kan begitu ya, perjalanannya road tripnya itu biasanya yang lebih edan daripada si musiknya mah kali anjir another gig in another city gitu kan. Ya kan dia harus berapa ratus hari gitu. Tapi buat 800 hari di tiap malam orang ribuan orang datang tuh ribuan cerita itu. Iya kan? Itu kan. Iya. Sip, sepertinya untuk sementara cukup dulu. Nanti saya coba olah, kalau misalkan ada yang butuh ditanyakan lagi, paling nanti bakalan ada wawancara lagi. Sebelum ditutup, ada yang ingin disampaikan? Ada yang nggak saya tanyakan, tapi kudu disampaikan gitu. Apa ya? Pasti ada alpa lah, pasti selalu ada yang alpa untuk ditanyakan. Tapi, aing urang kudu ngomong gini. Jangan lupa sholat asar. Eta, bener bisa. Itu dulu kali kan, belum okay. Ada kebayang. Siap. Oke, hatur nuhun pisan. Sama-sama kan. Hatur nuhun juga. Oke, alhamdulillah kawan-kawan. Kelas musik elektronik bersama Kang Na. Sudah selesai, nanti kita coba olah dan akan kita coba kembangkan lagi. Hatur nuhun pisan. Hatur nuhun. Luar biasa. Ya, saya Kimung dan juga Kang Na pamit.
Hamburasun. Hamburasun. Oh, Asia.